Saya tidak sabar lagi. Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap kuali perunggu di atas panggung. Cahaya di matanya bersinar terang. Dia jelas tahu bahwa pertempuran antara Star Exalt dan Nine Treasures Daulord hanyalah masalah internal. Itu tidak akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Yang benar-benar menakutkan akan selalu Kong Meng dan Nine Treasures Daulord, dua ahli dari dunia yang lebih tinggi yang telah mencapai pencapaian utama jiwa. Walaupun kekuatan mereka bisa dikatakan sangat lemah karena roh primordial mereka baru saja melewati penghalang spasial, itu tetap saja bukan sesuatu yang bisa dilawannya saat ini. Saat ini, Daolord Sembilan Harta Karun telah disibukkan oleh Long Turner dan Su Tuntian. Orang yang paling diuntungkan bukanlah dia, tetapi Kong Meng, yang diam-diam menyerang platform. Merasakan tatapan Zhang Fan, Kong Meng tiba-tiba berbalik dan tersenyum dengan sangat ramah. Namun, dia tidak berhenti sama sekali. Tiba-tiba, dia menghentakkan kakinya, dan tanah tiba-tiba runtuh. Debu bintang yang dia tendang berubah menjadi kabut-kabur di bawah gelombang udara yang bergelombang. Ledakan di panggung di depan, seberkas cahaya lima warna tak lagi tertahan, seperti gelombang besar. Cahaya itu naik dari tanah dan menelan panggung beserta kuali perunggu di atasnya. Hanya sepersekian detik telah berlalu, seperti terumbu karang yang terungkap setelah air pasang surut. Cahaya menghilang, dan panggung berdiri tegak seolah-olah tidak ada yang berubah. Namun, wajah Zhang Fan tiba-tiba tenggelam. Dengan kultivasinya, dia dapat melihat dengan jelas bahwa retakan seperti jaring laba-laba di platform tinggi itu tampak hidup, dan retakan itu menyebar ke segala arah. Hanya karena kecemerlangan yang kacau itu, platform itu tidak runtuh, tetapi bagaimana kecemerlangan ini dapat melindunginya selamanya? Sekarang, dia sudah memahami situasi saat ini. Kong Meng mungkin tidak dapat melakukan apapun pada kuali perunggu untuk beberapa saat, tetapi dia dapat menghancurkan seluruh platform yang akan membuat kuali perunggu kehilangan dukungannya dan memutuskan hubungannya dengan seluruh pulau. Begitu itu terjadi, Kong Meng pasti akan mampu mengumpulkan kuali perunggu beserta ki spiritual yang kacau di dalamnya dengan kemampuannya. Begitu dia kembali ke dunia roh, dia akan mampu mengembalikan kuali perunggu ke bentuk aslinya, entah itu membuat Raja Merak Roda Cahaya bertindak, atau dia akan mampu mengerjakannya sendiri. Semua ini bukan sekadar spekulasi. Itu sebagian besar sudah menjadi kenyataan. Jika tidak ada yang dilakukan untuk menghentikannya, tidak akan lama lagi kuali tembaga ketiga dan kemampuan ilahinya akan mengucapkan selamat tinggal kepada Sang Fan. Tepat pada saat ini, suara siulan tajam tiba-tiba menembus langit dan bumi. Bahkan, Zhang Fan merasakan sakit yang menusuk di gendang telinganya, seolah-olah akan tertusuk oleh suara ini. Yang lebih menakutkan adalah, saat berada dalam jangkauan suara ini, Zhang Fan tiba-tiba menjadi tenang dan sedikit kesedihan muncul di hatinya. Kehancuran semacam itu bagaikan menyaksikan orang-orang di dunia berjuang untuk bertahan hidup di tengah kobaran api. Semua cinta dan kebencian telah berubah menjadi sumber kepedihan, dan dia juga salah satunya. Tidak peduli seberapa banyak kesulitan yang dia hadapi, dia tidak dapat melarikan diri. Pedang kesendirian yang pahit. Begitu perasaan aneh ini muncul di hatinya, Zhang Fan langsung menghilangkannya. Dia berbalik dengan kaget dan melihat bentuk pedang putih terang yang tampaknya dipenuhi cahaya tak berujung membubung ke langit, merobek alam naga. Kegembiraan, kegembiraan, kesedihan, dan kepahitan dalam cahaya itu bahkan mencapai lebih dalam ke dalam hatinya. Saat ini, seolah-olah cahaya itu telah memadatkan semua cinta dan kebencian menjadi seutas pedang ki, yang melawan dunia dan domain naga. Sialan. Raungan naga yang sangat kejam terdengar. Dragon Seaturner berubah menjadi wujud aslinya, naga banjir giok ungu, dan mengelilingi alam naga. Aura yang tak terlihat oleh mata telanjang menyebar, memperbaiki alam naga dan menghentikannya dari kehancuran. Aura itu berdiri sejajar dengan pedang kesunyian pahit. Meskipun Dongeng Naga masih mengepung pedang kesunyian pahit dan sembilan harta karun Daolord, kekuatan seperti batu kilangan yang dapat menghancurkan segalanya telah hilang. Hanya ada tarik menarik di antara mereka, dan hasilnya akan diputuskan dalam sekejap. Saat hujan, hujan deras. Hati Zhang Fan tiba-tiba hancur. Jika Daolord sembilan harta karun dibiarkan lolos dalam situasi ini, dia akan benar-benar mati. Namun, dia tidak dapat berpartisipasi di dalamnya. Bahkan Sutuntian hanya membantu dari samping, tidak berani terlibat dalam kekuatan tak terbatas dari domain naga dan teror pedang kesunyian pahit. Meski begitu, dia tidak tahan lagi. Ular kecil bekerjalah lebih keras, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Suara berat Sutuntian tanpa disadari menjadi sedikit lemah. Situasi sebenarnya mungkin jauh lebih serius daripada yang dia katakan. Zhang Fan melihat ke arah suara itu, wujud asli tikus pemakan langit yang bersembunyi di tepi wilayah naga tampak sangat berbeda dari beberapa saat yang lalu. Tikus penelan surga yang tadinya agak gemuk ini tampak seperti terbungkus kulit dan tulang, tampak kurus kering. Terutama setiap kali menghirup dan mengembuskan napas, ia tampak semakin kurus. Jelaslah bahwa Long Seaturner ingin mengendalikan wilayah naga dan memanfaatkan takdir klan naga untuk membentuk kekuatan magis. Ini sangat sulit bagi Long Seaturner. Bagaimanapun, dia hanyalah ular giok ungu tingkat 7, dan bukan penguasa naga surgawi primordial. Satu-satunya orang yang mampu membuatnya bertahan sampai sekarang tanpa menurun tentu saja Sutuntian. Saat ia mendesak Long Seaturner, ia mengangkat lehernya dan sekumpulan benda padat muncul entah dari mana. Benda-benda itu langsung terhisap ke dalam mulutnya oleh napas yang dihembuskannya. Ini. Sekilas, wajah Zhang Fan juga menunjukkan sedikit ekspresi aneh. Benda-benda yang tampak seperti cahaya yang mengalir itu tentu saja tidak dapat menghalangi penglihatannya. Melalui cahaya cemerlang yang dibawa sutuntian ke dalam mulutnya, dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada makhluk yang tampak seperti yak di antara benda-benda itu. Kali ini, Zhang Fan akhirnya mengerti bagaimana Sutuntian mendapatkan kaki yak yang selama ini digerogotinya. Yak padang salju jenis ini tidak kuat, tetapi tubuhnya kuat. Ia seperti binatang buas bawah tanah, dan bagi Sutuntian, ia adalah suplemen terbaik. Setidaknya ada ribuan snowfield yak, tetapi mereka semua bingung dan tidak tahu bagaimana cara melawan. Seolah-olah jiwa mereka telah lama musnah dan hanya tubuh mereka yang masih bernapas dengan bebas. Mereka ditelan ke dalam mulutnya tanpa perlawanan apapun. Dengan begitu banyak makanan yang masuk ke mulutnya, ki bening yang dilepaskan saat ia menghirup dan mengembuskan napas tiba-tiba menjadi lebih tebal. Seolah-olah ia telah mengatur napasnya, ia berteriak keras, jauh kecil, cepatlah, aku hampir mati kelaparan. Ia membuka mulutnya dan menelan ribuan yak, tetapi ia tetap berteriak bahwa ia kelaparan sampai mati. Sulit untuk mengatakan apa yang salah dengannya, karena tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ia tampak seperti sedang berada di ambang kematian. Ha, ha, ha. Aku tidak peduli jika aku mati. Bahkan jika aku, Long Turner mati, aku akan menyeret bajingan tua ini bersamaku. Pasti dialah yang mengirimkan kekuatan sihir melalui kehampaan dan membiarkan Star Venerable menyerangku secara diam-diam. Kakak, aku akan minta maaf padamu saat kita sampai di sembilan dunia bawah. Ha, ha, ha. Long Seaturner masih tampak gagah berani saat berbicara tentang hidup dan mati. Namun saat ia menatap Star Venerable lagi, tatapan murah melintas di matanya. Baiklah, baiklah. Aku berutang padamu dan ayahmu. Aku tidak peduli jika aku mati. Su Tuntian menghela napas panjang. Perutnya tiba-tiba membuncit, memenuhi sebagian besar tubuhnya. Kemudian dia membuka mulutnya dan mengembuskan napas tebal, yang menyelimuti Long Saturner. Dalam sekejap, alam naga meluas dan menekan momentum pedang bitter solitude. Huff, berjuang di ranjang kematianmu. Loah kecil, tidak masalah jika aku memberitahumu. Ayahmu mati karena serangan diam-diamku melalui kehampaan. Apakah kau akan menggigitku? Hehe, he? Aku akan mempertemukan kamu dan ayahmu lagi. Penguasa sembilan Harta Karun Daun Monar tidak tampak putus asa meskipun dia sekali lagi dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia berbicara dengan senyum yang mengerikan, dan tidak ada kekurangan kebencian dalam kata-katanya. Dia terpaksa menggunakan pedang kesunyian pahit oleh alam naga Long Seaturner. Bahkan jika dia menguliti Long Seaturner dan Su Tuntian, itu tetap tidak akan cukup untuk menebus kekalahannya yang besar. Saat dia bertarung dengan Kong Meng lagi, dia pasti akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia hampir gagal di saat-saat terakhir. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Melihat ini, Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Dia melihat ke kuali perunggu di atas panggung, lalu ke Kong Meng yang tampak gembira. Dia tiba-tiba membuat keputusan: pelaut panjang, su tuntian, tunggu. Begitu selesai berbicara, Zhang Fan tidak lagi menatap mereka. Tiba-tiba dia duduk bersila. Tiba-tiba, beberapa cahaya terang muncul di tubuhnya. "Baiklah, aku mengandalkanmu, saudaraku." Kata-katanya sama persis dengan apa yang dikatakan Long Seaturner kepadanya sebelum dia bersiap menggunakan alam naga. Mendengar ini, Long Seaturner dan Su Tuntian tentu saja senang. Selama masih ada kesempatan untuk bertahan hidup, tidak ada yang ingin mati. Di bawah kendalinya, alam naga Long Seaturner, yang sudah semakin ganas, mulai berputar seperti batu kilangan. Alam itu melemah, terjerat, dan tidak melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Tentu saja, tindakan Zhang Fan tidak luput dari pandangan Kong Meng. Dia tidak menyerang Zhang Fan sebelumnya karena memang tidak perlu. Bagaimanapun, dia telah belajar dari kesalahan penguasa sembilan harta Dao Monark. Dia tidak perlu melawannya sampai mati. Memperoleh kuali perunggu adalah hal yang paling penting. Sekarang tampaknya dia tidak punya pilihan selain bertindak. Kong Meng adalah orang yang tegas, dan begitu dia melihat Zhang Fan akan melakukan gerakan besar, dia mengerutkan kening. Kemudian, dengan desiran, lima sinar cahaya muncul di belakangnya, masing-masing dari lima elemen. Pada saat ini, Zhang Fan mengambil langkah pertama untuk mengungguli lawannya. Pergi, dengan suara gemuruh, tangannya tampak menari-nari. Segala macam harta dharma dan kemampuan magis tampak meruntuhkan sudut langit. Seluruh dunia diselimuti oleh banjir kehancuran. Ada matahari sembilan tokoh terang, dan burung gagak emas menangis. Ada segel pembalik bumi aurora, yang menekan dari langit. Terdengar suara lonceng Dong Huang yang mengguncang bintang-bintang dan mengubahnya menjadi pilar cahaya yang kacau. Ada hati naga api, karakter naga iblis, dan kekuatan naga surgawi. Ada lukisan pedang segudang, dan klon pembudidaya pedang yang membentuk formasi pedang lima arah menjebak musuh dalam jarak satu inci. Dalam sekejap mata, segala macam metode bagaikan badai, langsung menekan Kong Meng dan lima bulu roh elemennya. Metode yang sangat kejam ini dan kekejaman menodai pasir kuning dengan darah langsung menarik perhatian semua orang. Tidak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan sang fan sekarang. Kong Meng tidak terkecuali; dia tidak berminat untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk sesaat, serangan yang luar biasa itu tidak dapat diabaikan. Jika bukan karena kemampuan sihir bawaan Five Elemental Spirit Feathers, dia mungkin akan sedikit menderita. Dalam sekejap, Kong Meng langsung menarik kembali kemampuan sihir yang menyerang penghalang kacau di platform tinggi. Dia membentuk bulu roh lima elemen yang merupakan milik lima elemen dan membeku di udara, tidak dapat jatuh untuk sementara waktu. Setelah buru-buru menanggapi situasi tersebut, Kong Meng tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Zhang Fan, dan apa yang dilihatnya membuatnya bingung. Hampir semua perhatian tertuju pada Zhang Fan. Dia memegang sebuah token sederhana di satu tangan, dan dengan tangan lainnya, dia meraih tripod perunggu di panggung tinggi. Teknik pemecahan batasan lima elemen besar. Teknik menangkap kibawaan. Cahaya dewa lima warna tiba-tiba muncul, membuat area yang luas menjadi berkabut, bagaikan bulu yang menyapu dunia. 702. Desir. Cahaya ilahi tiba-tiba muncul. Mata berwarna-warni itu menyilaukan, seolah-olah bulu telah menyapu dunia. Seni pemecah batasan lima elemen agung. Tangkapan besar Chonateki. Dua kemampuan dewa yang dahsyat dilepaskan pada saat yang sama, menyebabkan sebuah tangan besar terjulur keluar dari tangan sang fan, bersiul di udara saat tangan itu terulur untuk meraih kuali perunggu. Pada awalnya, tangan penggenggam agung hanya tembus pandang, seperti riak-riak di udara, membingungkan mata. Kemudian, saat terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, cahaya spiritual yang mewakili lima elemen logam, kayu, air, api, dan tanah mengalir di sekitar tangan penggenggam agung, seperti riak-riak di air, akhirnya membentuk lingkaran cahaya yang menyilaukan. Itu adalah gabungan dari seni pemecah batasan lima elemen agung dan penangkapan besar kibawaan. Itu adalah keterampilan unik Kong Suan, burung merak pertama di dunia, cahaya ilahi lima warna. Dahulu kala, Zhang Fan telah mengetahui hakikat sebenarnya dari gabungan kedua kemampuan ini. Akan tetapi, karena keterbatasan tingkat kultivasinya, ia tidak pernah dapat menggunakannya. Baru setelah Nas Chen kedua selesai dan ia memiliki kekuatan seorang Nas Chen Sol Perfected Cultivator, ia dapat melepaskan sebagian dari kekuatan sejatinya. Derap langkah, derap langkah. Ketika cahaya Ilahi lima warna melesat di langit, suaranya seperti petasan terdengar dari titik pertemuan cahaya Ilahi lima warna dan tripod perunggu. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari apa yang sedang terjadi. Long Fu Hai, Su Tun Tian, yang mulia bintang, dan yang lainnya semua tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhang Fan telah menggunakan metode yang begitu kejam untuk mengaktifkan harta sihir dan kemampuan ilahinya untuk memblokir Kong Meng selama beberapa saat, hanya untuk melakukan hal yang tidak ada gunanya seperti itu. Ini tidak sejalan dengan gambaran yang ditunjukkan Sang Fan di depan mereka sepanjang jalan. Di mata mereka, tindakan Sang Fan memang tidak ada gunanya. Kong Meng, monster terkuat dalam seribu tahun dan seorang kultivator alam transformasi ilahi, tidak dapat melakukan apapun pada kuali itu bahkan ketika dia mencoba yang terbaik. Dia harus menghancurkan fondasinya untuk mengambilnya. Zhang Fan hanyalah seorang kultivator jiwa baru lahir yang sempurna. Bagaimana dia bisa mengambilnya dengan mudah ketika dia terganggu? Bukankah ini lelucon terbesar di dunia? Di antara kerumunan, hanya ekspresi Kong Meng yang sangat serius. Dibandingkan dengan saat dia menghadapi Dao Lord Nine Treasures, ekspresinya bahkan lebih serius. Saat cahaya spiritual lima warna menjadi semakin menyilaukan, keterkejutan di antara alisnya tidak bisa lagi disembunyikan. Ini, Kong Meng ragu-ragu, tetapi lima bulu elemen di belakangnya terus mengunci harta karun ajaib Sang Fan. Cahaya spiritual di sekitar tubuhnya menahan serangan itu, dan dia tiba-tiba membeku, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Setelah itu. Pemandangan mengejutkan terhampar di depan mata semua orang. Alasan munculnya kata "pengecualian" adalah karena ada hal-hal tertentu di dunia yang sudah ditetapkan, tetapi ada juga pengecualian. Kecemerlangan yang tak terduga inilah yang membuat ratusan ribu tahun pahlawan dan pejuang muncul satu demi satu. Di mata mereka, orang yang muncul di hadapan mereka adalah sebuah pengecualian. Ledakan terdengar suara gemuruh tumpul seperti letusan gunung berapi yang mengguncang bumi dan teredam di kerak bumi. Meskipun suaranya tidak lembut, seharusnya sulit didengar di medan perang yang sengit di mana beberapa master jiwa baru lahir sempurna dan di atasnya saling bertarung. Namun, perhatian semua orang terfokus pada platform tinggi saat ini. Bahkan gerakan tangan mereka pun tak dapat menahan diri untuk berhenti sejenak. Ada saat hening yang juga membuat suara teredam itu semakin jelas dan langsung masuk ke hati semua orang. Dia sebenarnya, dia berhasil. Terkejut, bingung, tidak percaya, segala macam ekspresi muncul di wajah setiap orang tanpa terkendali. Pada saat yang sama, ketika suara tumpul itu terdengar, telapak tangan cahaya spiritual lima warna tiba-tiba terangkat. Suara gemuruh yang bahkan lebih mengejutkan dari sebelumnya terdengar, tetapi tidak menarik perhatian siapapun. Mata semua orang terfokus pada kuali perunggu yang muncul dari tanah saat ini. Perubahan tidak berhenti di situ; hampir pada saat yang sama, ketika ia bangkit dari tanah dan meninggalkan panggung tinggi, kuali perunggu yang terbungkus dalam cahaya ilahi lima warna di telapak tangan raksasa itu tampaknya telah melepaskan sepotong pakaian yang menghalanginya. Seluruh tubuhnya kacau dan berkabut, dan surut seperti air pasang, memperlihatkan tubuh sejati kuali perunggu yang sederhana dan kuno yang penuh dengan aura buas. Cahaya ilahi lima warna dan kuali perunggu naik ke langit dengan kecepatan yang tampaknya lambat. Tanpa disadari, mereka memancarkan perasaan yang sangat harmonis, seolah-olah hasilnya adalah perasaan yang paling cocok dan aneh. Tiba-tiba, kuali perunggu yang tadinya berada di bawah kekuasaan orang lain tiba-tiba berputar di tempat, seolah-olah telah menarik kekuatan bintang-bintang di langit. Cahaya ilahi lima warna yang baru saja mencengkeramnya hancur berkeping-keping dengan suara keras. Menghadapi perubahan yang mengejutkan ini, Zhang Fan awalnya terkejut, tetapi kemudian dia sangat gembira. Pada saat itu, gelombang bintang melonjak hebat, dan angin kabut bintang menderu. Langit dipenuhi cahaya bintang yang menyilaukan, yang mengembun menjadi karakter-karakter misterius yang muncul dari badan kuali perunggu. Jika seseorang memperhatikan, maka ia akan dapat melihat bahwa setiap simbol bintang yang muncul tampak mirip dengan prasasti pada kuali perunggu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa setiap simbol membawa energi yang besar dan bergelora yang langsung masuk ke kedalaman jiwa. Bersamaan dengan munculnya simbol-simbol bintang itu, panggung tinggi yang tadinya berdiri tegap dan menahan benturan terus-menerus itu retak inci demi inci, dan bagaikan gunung yang runtuh, berubah menjadi tumpukan debu. Pada saat yang sama, bintang-bintang yang terbentuk oleh 33 keping Star Gold di langit tampak terpengaruh oleh Star Tide dan Star Mist Twin, dan tampak berada di ambang kehancuran. Langit berbintang yang tak berujung di sekitar mereka, dan dari kejauhan yang tidak dapat dilihat, terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi, seolah-olah runtuh inci demi inci, tenggelam ke tengah. Fiuh. Baru pada saat inilah Zhang Fan menghela napas panjang. Tanpa sadar, punggungnya basah oleh keringat dan tinjunya terkepal. Saya membuat taruhan yang tepat. Perjudian, semua yang telah dilakukannya sebelumnya adalah perjudian. Ia hanya bertaruh berdasarkan analisisnya. Saat pertama kali memasuki alam langit berbintang, dia menemukan banyak hal yang salah. Dia tidak tahu mengapa, tetapi kuali perunggu itu ditutupi kabut yang kacau, yang tidak ada di tempat di mana dua kuali perunggu pertama berada. Mereka tiba-tiba muncul di alam langit berbintang, tempat kuali ketiga berada, karena suatu alasan. Awalnya, Zhang Fan mengira hal itu terjadi karena pemilihan pewaris atau karena persyaratan kultivasi untuk kemampuan ketiga. Sekarang, meskipun dia tidak dapat sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan ini, itu lebih merupakan petunjuk. Bagaimana mungkin tidak ada orang yang memperebutkan harta karun langka di dunia? Belum lagi, harta karun ini memiliki keberuntungan dan kemampuan, jadi mustahil bagi orang untuk tidak tergiur karenanya. Karena itu, kuali itu diselimuti kabut yang kacau, sehingga mereka yang ingin mendapatkan harta karun itu tidak dapat menggunakan trik apapun. Itu seperti bintang pertama yang menguji hati seseorang. Jika hati seseorang teguh dan mereka bertekad untuk mendapatkannya, maka meskipun ada banyak ahli di hutan dan mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, bahkan jika jalan di depan tidak rata, mereka tetap akan memandang rendah. Jika mereka fokus untuk mendapatkan harta karun dan tidak mengubah hati mereka, maka tidak peduli seberapa sulitnya mereka akan menghadapinya, persis seperti Zhang Fan yang mencabut gigi dari mulut harimau, dia dengan paksa menggunakan cahaya lima warna untuk membuka kuali di bawah tangan Kong Meng. Itulah hati mereka, tetapi jika mereka tidak punya hati, bukankah itu akan menjadi tragedi yang lebih besar? Apa yang disebut pertaruhan juga terjadi di sini. Menurut penilaian Zhang Fan, titik kunci terakhir dari kuali perunggu itu menyembunyikan kekuatan untuk membalikkan keadaan, kekuatan yang dapat membalikkan segalanya. Jika bukan itu masalahnya, dan hanya menekankan pada kekuatan absolut, tidak akan ada trik yang tertinggal di bintang kedua. Sekarang, sepertinya itu lebih seperti petunjuk: perhatian khusus yang diberikan kepada pewaris yang telah memperoleh dua kuali perunggu pertama dan akan segera menyelesaikan prestasinya. Barang itu ada di sana, dan semuanya tergantung pada apakah seseorang memiliki hati yang teguh dan tak tergoyahkan, serta kebijaksanaan dan kekuatan untuk menganalisis semua ini. Pada saat ini, ketika dia melihat fenomena di kuali perunggu dan perubahan di seluruh alam langit berbintang, sang fan akhirnya yakin bahwa dia telah memenangkan pertaruhan. Kemampuan sihir macam apa itu? Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang melengking seperti suara burung elang atau suara kera. Itu Kong Meng. Pada saat ini. Entah itu kesombongan yang Kong Meng pura-pura tunjukkan di awal, atau kelicikan yang muncul kemudian, semuanya hilang. Yang menggantikannya adalah ekspresi ketidakpercayaan yang mendalam. Orang macam apa Kong Meng? Sesuatu yang bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa dapat diselesaikan dengan mudah oleh seorang junior. Bagaimana ini mungkin? Yang lebih penting, kemunculan tiba-tiba cahaya ilahi lima warna itu, seperti kekuatan bulu yang menyapu dunia, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tampak seperti kemampuan magis unik dari merak lima elemen. Namun, itu jauh lebih maju. Bahkan ayahnya yang murahan, Raja Merak Roda Cerah yang terkenal, yang telah menekan dunia selama puluhan ribu tahun, tidak memiliki kemampuan magis yang aneh untuk menghancurkan dan mengumpulkan. Sementara Kong Meng berseru kaget, dia tidak ragu sejenak. Tidak masalah apakah dia bisa mendapatkan jawaban atau kapan dia akan mendapatkannya. Yang penting adalah memanfaatkan kesempatan langka ini untuk mendapatkan kuali perunggu. Dia tiba-tiba mengepalkan tangan putih kecilnya dan mengayunkan bulu merak yang diperolehnya dari ayahnya, menyebabkan pelangi lima warna muncul di langit. Entah itu segel pembalik Bumi Aurora, sembilan planet yang bertengger di Matahari, atau harta karun ajaib lainnya, semuanya jatuh ke tanah dalam sekejap. Sebelumnya, energi spiritual Zhang Fan tiba-tiba meletus dari tubuhnya saat ia menunjukkan cara yang paling ganas. Namun, bagaimanapun juga, ia tidak memiliki kendali penuh atas energi spiritualnya. Dengan demikian, harta karun ajaib dan kemampuan ilahi ini tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Jika tidak, kecuali Raja Roda Mahamayuri bertindak sendiri, tidak akan ada efek seperti itu. Namun, pada saat ini hal itu sama sekali tidak penting. Tidak ada yang memerhatikannya, bahkan bulu merak di tangan Kong Meng pun sedikit meredup. Bulu itu seperti lilin yang tertiup angin yang dapat padam kapan saja. Tidak ada yang memperhatikannya lagi. Setelah terbebas dari keterikatan, siapapun yang punya otak tahu apa yang ingin dilakukan Kong Meng selanjutnya. Bagaimana mungkin Zhang Fan tidak tahu menghadapi semua ini? Di saat kritis ini, Zhang Fan bahkan tidak melihat ke arah Kong Meng. Dia juga menutup mata terhadap kekuatan mengejutkan dari bulu spiritual lima warna yang menyapu langit seperti pedang surgawi. Dia hanya memusatkan perhatiannya pada karakter bintang yang mengambang di langit. Pada saat yang sama, dia melemparkan tangannya, dan token gagak emas kaisar iblis yang telah dipegangnya tiba-tiba muncul di langit. Sepuluh matahari di langit, semua makhluk hidup musnah. Kaki. Dia membengkokkan jarinya seperti kail dan menggambar garis di langit. Itu adalah karakter iblis, Golden Crow. Pada saat yang sama, ekspresi Zhang Fan berubah sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, ekspresinya berubah menjadi kegembiraan. Kemampuan sihir ketiga muncul. 703. Keterampilan ilahi ketiga adalah ini. Sedikit demi sedikit, ekspresi Zhang Fan berubah dan akhirnya berubah menjadi kegembiraan. Retakan. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang seolah-olah membelah langit, disertai suara ledakan. Langit cerah dan bintang-bintang masih ada di sana. Satu-satunya perbedaan adalah goresan yang terbakar oleh api kemasan matahari membeku di kehampaan. Tiba-tiba, ki spiritual yang tak berujung dan kekuatan bintang yang melonjak berkumpul. Langit berbintang yang misterius dan berkabut tiba-tiba menyala. Dalam keadaan tak sadarkan diri, tampaklah matahari merah telah melompat ke langit dan berada di atas semua makhluk hidup di dunia. Matahari itu menyinari semua makhluk hidup dan memiliki kekuasaan atas kehidupan mereka. Pukulan kedua, pukulan ketiga, pukulan keempat. Seolah-olah guratan misterius api emas itu selalu ada di dunia dan mengandung misteri dunia yang tak terbatas. Mereka baru saja muncul kembali di dunia melalui guratan perak dan besi milik Zhang Fan. Saat goresan itu dibuat, nyala api kemasan matahari menyala dengan ganas. Satu demi satu, matahari merah menerobos kabut yang tak berujung dan bersinar melalui awan gelap yang menutupi langit. Tampaknya bergerak lambat, tetapi sebenarnya bergerak cepat. Seolah-olah awan telah disingkirkan dan kebenaran dunia terungkap. Dalam sekejap, sembilan guratan itu terkondensasi dalam kehampaan. Api emas yang cemerlang menyala dengan ganas, dan ada juga sembilan matahari merah yang mengambang di langit. Tidak seorang pun tahu kapan, tetapi pada token gagak emas milik Raja Iblis, yang dikelilingi oleh sembilan matahari, pola gagak emas bersinar terang. Itu menyilaukan, seolah-olah baru saja terbangun dari tidur panjang, dan telah mendapatkan kembali kejayaannya sebelumnya. Pada saat ini, serangan habis-habisan Kong Meng baru saja melintasi jarak yang sangat jauh dan mendekati tempat Zhang Fan berada. Angin dan debu bintang yang bergejolak baru saja menyentuh sudut tubuh Zhang Fan. Zhang Fan menutup mata terhadap kekuatan mengerikan yang akan menenggelamkannya dalam sekejap mata. Seolah-olah dia dengan santai menggambar sembilan goresan, hanya ketika dia mencapai goresan ke sepuluh yang paling kritis, dia hampir tidak mengalihkan pandangannya dari karakter debu bintang di udara. Sedikit terganggu, seluruh dirinya tiba-tiba menjadi serius. Tidak ada kegembiraan atau kesedihan, seolah-olah dia telah mengembangkan dunia itu sendiri, dan dia perlahan-lahan menggambar goresan terakhir. Ledakan matahari merah ke sepuluh muncul atas perintah tangannya, hanya tinggal satu lagi sehingga jumlahnya menjadi sepuluh. Namun, semua orang langsung merasakan bahwa dunia telah berubah. Perubahan misterius dunia ini adalah Sepuluh matahari melintasi langit, memadamkan semua kehidupan. Sepuluh matahari berputar dan menyapu dunia, menyebabkan panas yang menyengat turun ke dunia, menyebabkan sungai, danau, dan laut mengering, gunung dan sungai di tanah retak, dan semua makhluk hidup musnah. Cahaya merah, yang membawa aura kehancuran tak terbatas, langsung menyelimuti seluruh pulau bintang terapung. Semua orang, termasuk Kong Meng, yang telah berjalan tepat ke dalam perangkap sepuluh matahari, Su Tuntian, Lord Sing Sing, dan yang lainnya, yang saling bertarung, semuanya merasakan perasaan yang belum selesai pada saat yang sama. Seolah-olah masih ada tingkat misteri yang lebih tinggi yang belum ditampilkan. Dia masih menahan diri saat ini. Jawaban yang tampaknya mustahil ini muncul tak terkendali di hati setiap orang. Bagaimanapun, mereka semua adalah ahli di atas alam Nas sol. Persepsi dan penglihatan spiritual mereka tidak mungkin tanpa tujuan. Jika Zhang Fan tahu apa yang mereka pikirkan, dia hanya bisa tersenyum kecut. Bukannya dia tidak mau, tetapi dia benar-benar tidak bisa. Justru karena perasaan yang belum selesai inilah dia hanya membentuk sepuluh matahari di langit tanpa gagak emas menghancurkan dunia. Dengan kata lain, dia hanya melakukan setengahnya, yang merupakan batas kemampuannya. Dia telah menguji batas ini berkali-kali di keosfere dan gagal berkali-kali sebelum akhirnya dia memahaminya. Mengabaikan keterkejutan dan kebingungan semua orang, dan mengabaikan sepuluh matahari merah di langit, dia berputar sesuai dengan pola misterius dan langsung menekan Kong Meng, yang membawa kekuatan tak terbatas. Pada saat itu, seolah-olah sepuluh burung gagak emas terbang naik turun di pohon fusang. Setiap kali mereka berputar, matahari terbit dan bulan terbenam, dan alam semesta berubah. Pada saat itu, kekuatan yang meletus langsung menekan daulat Kong Meng dari formasi jiwa. Bulu roh merak, lima elemen bulu merak dari raja roda merak cerah, dan beragam kemampuan ilahi lainnya. Kekuatan sepuluh matahari di langit begitu dahsyat, sehingga bahkan harga diri Kong Meng dan kemampuan ilahi seorang dewa pun tak berdaya menghadapi dominasi yang begitu ekstrim. Ia untuk sementara ditekan, dan tak dapat lagi mengganggu tindakan Zhang Fan. Berapa lama kemampuan ilahi Gagak Emas dapat menekannya? Satu napas, tiga napas, atau sepuluh napas? Tidak seorang pun tahu. Zhang Fan sama sekali tidak memperhatikan Kong Meng. Hampir pada saat dia melakukan sepuluh matahari di langit, seluruh pikirannya terfokus pada rune bintang yang masih mengambang di langit. Rune bintang itu berdempetan rapat, seolah-olah masing-masing memiliki kehidupannya sendiri. Mereka melompat, bersorak, dan merayakan kedatangan momen ini. Namun... Di mata Zhang Fan, semua itu hanyalah kata-kata. Kemampuan ilahi yang menggetarkan langit dan bumi, suara surgawi yang tak terbatas, seolah-olah seorang pahlawan yang tak tertandingi berbisik ke telinganya dari ruang dan waktu yang tak berujung dari puluhan ribu tahun yang lalu. Rasanya seperti seumur hidup telah berlalu, tetapi juga terasa seperti hanya sesaat. Suara surgawi yang agung itu berhenti, dan bisikan di telinganya menghilang. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia seperti melihat seorang pria paruh baya mengenakan jubah berbintang dan mahkota berbintang berdiri membelakanginya. Di bawah kakinya ada matahari yang bersinar. Di sekelilingnya ada lautan api kemasan yang menyilaukan. Di depannya ada pohon fusang yang tak terjangkau dengan akar tebal yang tampaknya menembus seluruh matahari. Di pohon fusang, sepuluh burung gagak emas kecil melompat dengan gembira dari satu ujung ke ujung lainnya. Saat mereka bermain dengan nakal, hawa panas yang tak pernah berakhir menyelimuti tubuh mereka, seolah-olah mereka selalu ditemani oleh matahari merah. Ledakan Pada saat-saat terakhir, Zhang Fan tampaknya dapat melihat pria parubaya itu, yang punggungnya dipenuhi dengan keagungan yang tak berujung, berbalik dan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Jadi begitu. Seolah-olah dia masih tenggelam dalam konsepsi artistik itu dan melupakan urgensi di depannya, Zhang Fan perlahan membuka matanya. Cahaya Ilahi berkedip di matanya. Dia tampak linglung, tetapi dia juga tampak terjaga, seolah-olah dia masih mengingat kemampuan Ilahi yang mengejutkan itu. Pada saat itu, cahaya di kuali perunggu meredup. Rune berbintang tampaknya telah kehabisan kekuatannya dan berubah menjadi pecahan bintang yang tersebar. Hanya Kuali Perunggu yang telah kembali ke keadaan semula, jatuh dari langit tanpa daya. Pada saat itu, langit berbintang di atas kepalanya bergoyang, seolah-olah raksasa Kuno sedang mengendalikan kedua ujung langit berbintang. Dengan suara keras, semua bintang jatuh. Dalam sekejap, 33 bintang itu berubah menjadi 33 meteor yang menyilaukan. Saat jatuh dari langit berbintang, mereka tiba-tiba menghilang jauh. Pada saat itu, keempat sisi alam langit berbintang runtuh dan kekuatan bintang yang tak berujung berkumpul di intinya. Kekuatan itu begitu padat hingga hampir terwujud. Kekuatan itu saling bertabrakan seperti ombak yang dahsyat, menghantam karang yang telah berdiri tegak sejak zaman dahulu, pecah menjadi kristal yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti hujan meteor yang tak berujung, terjadi setiap saat di setiap sudut pulau bintang terapung. Pada saat itu, cahaya merah memudar. Tanpa penindasan Golden Crow Apokalipse, ia tidak dapat menekan Kong Meng untuk waktu yang lama. Dengan suara keras, sepuluh matahari runtuh, dan token Golden Crow milik Kaisar Iblis terbang kembali. Iblis pertama dalam seribu tahun, Kong Meng, telah melarikan diri. Pada saat itu, usaha Long Sashel dan Su Tuntian sia-sia. Mereka sudah berjuang di bawah tekanan pedang kesunyian pahit. Setelah itu, kekuatan bintang yang tak berujung melonjak, dan seluruh pulau bintang terapung tampak basah kuyup dalam lautan yang dibentuk oleh kekuatan bintang-bintang. Dengan bantuan itu, kemampuan ilahi Dewa Dao Sembilan Harta meningkat hampir 50%. Dalam sekejap, mereka berdua tertekan, dan mereka tampak seperti bisa mati di bawah pedang kesunyian pahit milik Dewa Dao Sembilan Harta kapan saja. Hampir semuanya berkembang ke arah yang terburuk. Seluruh dunia akan segera jungkir balik, dan semua orang akan mengerang di bawah kekuatan mengerikan dari dua penguasa Dao Pembentukan Jiwa. Pada saat itu, Zhang Fan tiba-tiba tersenyum dan berdiri. Dia melolong panjang, dan teriakan "gagak emas bertahan di udara" langsung menuju sembilan surga. Ledakan, ledakan! Ada dua ledakan berturut-turut. Itu adalah dampak gelombang udara yang tak terbatas. Alam semesta di dalam lengan berkibar, tertiup angin, menutupi langit dan matahari. Pertama kali. Lengan baju lebar itu langsung menyerap kuali perunggu yang jatuh. Kedua kalinya, alam semesta di lengan baju itu tiba-tiba mengembang berkali-kali lipat, seolah-olah akan menampung seluruh dunia. Itu sangat cepat, bahkan lebih cepat dari kecepatan jiwa baru lahir yang bisa melarikan diri. 33 bintang emas berkelebat dan memasuki lengan baju itu. Yang pertama bagus, tapi yang terakhir tidak dapat dilakukan tanpa semesta di dalam lengan baju. Teknik pemecah batasan lima elemen utama berubah menjadi cahaya ilahi lima warna, menerobos kabut kekacauan. Alam semesta di lengan baju mengikuti arus waktu, mencapai tepi seberang untuk mencegat bintang-bintang. Keduanya digabungkan, dan kemampuan ilahi ketiga diperoleh: awan keberuntungan terbelah dan langit bersinar terang. Zhang Fan tiba-tiba melangkah maju, menyebabkan seluruh pulau langit bintang terapung bergetar. Raungannya menenggelamkan semua suara lain, menjadi satu-satunya suara yang dapat didengar di langit dan bumi. Inti Sari Yu Chen, asap ungu dari awan keberuntungan, mengembun. Suaranya nyaring dan jauh, seolah datang langsung dari kehampaan. Sebagai tanggapan, beberapa pita sutra terjalin. Itu adalah asap ungu dari esensi dunia yang mengembun di bawah hukum. Ada 365 bintang di langit dan misteri dunia ada di dalamnya. Kekuatannya yang tak terduga melampaui kekuatan dunia purba. Asap bukanlah asap, awan bukanlah awan. Awan itu suram dan berdesir. Awan itu dikenal sebagai awan keberuntungan. Awan keberuntungan memadat. Bintang, muncullah. Suara surgawi yang dahsyat itu tanpa disadari memiliki sedikit aura dari pria parubaya yang muncul dalam keadaan tak sadarkan diri. Itu adalah rasa percaya diri dan kebanggaan karena mengendalikan alam semesta. Zhou, Tian, Sing, Awan, Keberuntungan. Setiap kata bergema di seluruh alam semesta. Itu adalah kemampuan ilahi ketiga, kemampuan untuk membalikkan situasi. Ledakan. Di atas kepalanya, kabut lima warna seluas satu hektar tiba-tiba muncul. Ada mutiara dan kalung, dan ribuan bunga emas, bersinar tanpa henti. Ada juga bintik-bintik cahaya bintang yang memenuhi bagian dalam awan keberuntungan, seolah-olah itu adalah langitnya sendiri yang mengendalikan bintang-bintang. Zhou Tianxing, kembali. Dengan suara gemuruh lainnya, Zhang Fan tiba-tiba melangkah maju. Terdengar suara gemuruh yang menggetarkan, dan seluruh pulau bintang terapung tertutup retakan. Yang berubah sebagai respons adalah lengan bajunya yang terbuka lebar. Alam semesta di dalam lengan baju terbuka, dan 33 bintang kembali ke awan keberuntungan. Ledakan. Terdengar suara gemuruh lagi, luas dan megah. Cahaya seluas satu hektar tiba-tiba menyebar. Di dalam kabut, bintang-bintang menghiasi langit, menutupi setengah dari pulau langit terapung. Cahaya itu terus menyebar. Kabut tebal, bintang-bintang, awan keberuntungan, pasang surut, ombak besar, bergulung-gulung dengan dahsyat. Dalam sekejap, dunia luas itu seolah hanya milik Zhang Fan seorang. 704. Bintang-bintang di langit dan awan-awan berwarna-warni melebur menjadi satu, berubah menjadi misteri langit berbintang yang luas. Awan-awan itu misterius dan penuh misteri. Dalam sekejap, mereka menutupi lebih dari separuh pulau bintang terapung. Dalam kemampuan ilahi, awan keberuntungan langit berbintang, awan keberuntungan lima warna seluas satu hektar berubah menjadi dunianya sendiri. Selama seluruh proses, kekuatan bintang yang tak terbatas tersedot ke dalamnya, seperti kunpeng yang menelan semua air di empat lautan. Awan bintang itu sendiri tampaknya memiliki daya tarik yang mengejutkan terhadap kekuatan bintang yang tak terbatas, baik itu kekuatan bintang yang melayang di udara, yang mengembun dari langit berbintang yang runtuh dari segala arah. Atau kekuatan bintang yang telah ditahan oleh Yang Mulia Bintang dan penguasa Dao Sembilan Harta Karun yang menghususkan diri dalam teknik bintang, semuanya melonjak tanpa mempedulikan hal lain. Saat melahap tanpa henti itu terus berlangsung, area yang ditutupi oleh kekuatan sihir awan bintang juga menyebar tanpa henti. Jiwa yang baru lahir, puncak jiwa yang baru lahir. Selama proses ini, Sangku tahu bergumam seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Astaga, masih saja tumbuh. Pendeta Taoku terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Bukannya dia tidak ingin mengatakan seberapa tinggi kekuatan sihir Awan Bintang yang telah dicapai? Itu benar-benar tak terlukiskan. Saat ini, itu adalah kekuatan alam pembentukan jiwa. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak dapat memberi peringkat kepada pendeta. Tahu alam pembentukan jiwa? Hei, nak, sudah cukup. Jangan meledak, kataku. Tahu dengan masam, dia tidak terlalu khawatir. Zhang Fan akan mendapat serangan balasan. Zhang Fan jelas memiliki kendali sebanyak ini, dan tentu saja tahu di mana harus berhenti. Sang penganut Taoismeku merasa cemburu. Pada saat itu, Zhang Fan tampaknya telah mencapai alam pembentukan jiwa. Dia telah mengalami terlebih dahulu keberhasilan besar roh primordial dan kekuatan mengejutkan yang hanya dapat ditunjukkan oleh para dewa. Hahaha. Tidak seorang pun tahu apakah dia tertawa karena nada bicaraku tahu atau karena situasi saat ini, tetapi Zhang Fan tertawa dan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, kekuatan sihir awan bintang yang besar tampaknya melonjak dan terus menanggapi tawanya, berubah menjadi gelombang mengerikan yang memusnahkan semua yang menghalangi jalannya. Ini adalah kekuatan untuk membalikkan keadaan. Itu adalah kartu truf yang ditinggalkan oleh penguasa alam langit berbintang untuk keturunan yang mewarisi dua kuali pertama dan memenuhi dua syarat hati dan kekuatan. Begitu dia menggunakan kekuatan sihir awan bintang, Zhang Fan mengerti segalanya. Kemampuan ilahi ketiga, bintang siklus surgawi dan awan keberuntungan, memang sangat dalam dan tak terduga. Baik jika digunakan dengan basis kultivasi jiwa baru lahirnya saat ini, atau potensi pengembangan yang hampir tak terbatas di masa depan, kemampuan ini layak menjadi yang pertama dari tiga kemampuan ilahi, akan tetapi. Itu belum cukup baginya untuk merebut makanan dari rahang seekor harimau di tengah-tengah para penguasa Dao Formasi Jiwa. Kekuatan sesungguhnya untuk membalikkan keadaan tersembunyi dalam karakter bintang. Itu adalah 33 keping emas bintang, yang merupakan kekuatan dari seluruh alam langit berbintang yang runtuh. Karakter bintang memungkinkan Zhang Fan menguasai kekuatan ilahi dengan cepat. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan miliaran turunan dalam bola kekacauan, itu sudah cukup baginya untuk berhasil menggunakannya. Ketiga puluh tiga keping emas bintang adalah kerangka kekuatan sihir awan bintang. Tanpa bintang, ia tidak dapat membentuk siklus surgawi dan tidak dapat menarik kekuatan spiritual. Awan keberuntungan sekte Dao tiba-tiba muncul, tetapi itu tidak membantu situasi yang ada. Alam langit berbintang yang luas berisi kekuatan bintang yang tak terbatas. Ketika runtuh, semua kekuatan bintang berkumpul dan diserap oleh kekuatan sihir dari kekuatan sihir. Awan bintang itu terbatas pada sejauh yang dapat dikendalikan Zhang Fan dengan kultivasinya sendiri. Tidak ada batas atas pada saat ini. Jika Zhang Fan adalah dewa langit kekuatan bintang yang tak terbatas akan cukup untuk membuatnya meledak. Jelas ada jumlah yang sangat besar, belum lagi kultivasi jiwa baru lahir Sang Fan saat ini. Ha! Dia mengembuskan napas dan menempelkan telapak tangannya di antara kedua alisnya, menekannya ke bawah dan memadatkannya di dalam dantiannya. Dalam sekejap, seluruh pulau bintang terapung tiba-tiba menjadi berat, seolah-olah gunung-gunung besar yang tak terhitung jumlahnya menekan ke bawah. Erangan karena tidak mampu menanggung beban dan suara retakan dan keruntuhan yang tajam dapat terdengar. Pada saat itu, apa yang menekan pulau bintang terapung hampir menghancurkannya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak lain adalah kekuatan sihir awan bintang yang telah mengembun dan bersinar terang. Pada saat itu, kekuatan bintang yang dapat dikendalikan, sang fan akhirnya mencapai batasnya. Seluruh proses dari munculnya awan keberuntungan hingga pada titik di mana awan tersebut tidak dapat lagi menampung kekuatan bintang, hanya memerlukan tiga kali tarikan napas. Dalam proses tiga tarikan napas itu, bagaikan seekor paus melahap seekor harimau yang melahap seekor harimau. Beberapa saat yang lalu, Dao 9 Nine Tracer masih menekan Long Feng Hai dan dua lainnya karena peningkatan kekuatan bintang yang tiba-tiba. Kemudian, semua kekuatan bintang itu tampaknya memiliki pemilik. Bagaikan seekor lembu tua yang menarik kereta yang rusak, mandek seperti pasir di sungai kuning. Untuk sesaat, dia tidak dapat membunuh dua orang yang berada di ujung barisan. Melihat ke belakang dengan kaget, ekspresi Dao 9 Nine Tracer berubah drastis saat dia akhirnya melihat pelakunya. Dia berseru, domain kekuatan sihir jiwa baru lahir. Ada ketidakpercayaan yang mendalam dalam suaranya. Dia kebingungan karena merasakan tekanan yang tak terlihat itu, dan tanpa sadar berteriak. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua menunjukkan ekspresi pengertian. Dari sudut pandang mereka, Zhang Fan dan Long Feng Hai sengaja tidak mengungkapkan domain kekuatan sihir jiwa baru lahir mereka. Ternyata, mereka telah menyiapkan kartu truf di sini. Tidak ada alasan lain. Star Cloud Magic Power Domain terlalu mirip dengan Nas Soul Magic Power Domain. Domain ini juga mencakup area yang luas mengendalikan kiroh, dan memanifestasikan segala macam fenomena aneh. Paling-paling, dia hanya bisa bertanya-tanya mengapa dua orang yang ditemuinya hari ini begitu aneh. Domain naga Long Feng Hai memiliki latar belakang dan kekuatan. Meskipun agak merepotkan untuk digunakan, dan dia membutuhkan bantuan Sutuntian, itu sudah cukup untuk menekan Dewa Dao Transformasi ke titik di mana dia tidak bisa bergerak. Itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Sekarang, ini bahkan lebih mengerikan. Ia bahkan belum bergerak, tetapi tekanan yang kuat hampir cukup untuk menghancurkan orang ke tanah. Jelas bahwa ia lebih kuat daripada Domain Naga Long Feng Hai, meskipun tampak seperti mendapat bantuan bintang-bintang, ia tetap sangat kuat. Sebuah Domain Kekuatan Sihir Jiwa yang baru lahir, Zhang Fan tidak dapat menahan tawa. Dia tentu saja tidak akan mencoba menjelaskan kesalahpahaman ini. Mereka dapat berpikir apapun yang mereka inginkan. Selama mereka yang seharusnya hidup tetap hidup, dan mereka yang seharusnya pergi meninggalkannya selamanya, itu sudah cukup. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di mata Zhang Fan, kemudian semuanya menjadi sunyi. Hanya bintang-bintang dan awan yang tak terbatas terpantul di matanya, seolah-olah matanya dipenuhi dengan keindahan langit berbintang yang mempesona dan keanggunan surga abadi. Saudara-saudara, pegang barisan untukku. Zhang Fan dapat merasakan tekanan yang sangat mengerikan dari dalam awan keberuntungan. Dia tahu bahwa jika dia tidak melampiaskannya, tidak lama lagi dia akan hancur menjadi debu. Oleh karena itu, sebelum suaranya memudar, dia bersiul panjang dan awan keberuntungan menyapu seperti gelombang pasang. Dalam sekejap, area tempat Long Sichen dan dua lainnya bertarung tenggelam. Ledakan. Dengan suara keras, dua sosok terlempar keluar dari awan keberuntungan, dan mereka mengeluarkan teriakan aneh saat mereka berguling beberapa kali di udara sebelum menghantam tanah dengan keras. Ya ampun, kakak Zhang. Su hanya tinggal kulit dan tulang, dengan mulut menonjol dan pipi seperti monyet. Ia memaksakan diri untuk berdiri, mengambil paha sapi dari suatu tempat, dan mencoba memasukkannya ke dalam mulutnya. Di tengah jalan, ia menelan kata-kata yang hendak diucapkannya, dan paha sapi di tangannya jatuh tak berdaya ke tanah. Begitu, begitu kuat. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Situasi Long Feng Hai jauh lebih buruk daripada Su Tuntian. Pada saat ini, dia tidak bisa meninggalkan tubuh aslinya dan berubah menjadi manusia. Tubuh asli naga banjir giok ungunya retak inci demi inci, dan darah naga banjir mengalir di sepanjang retakan di tanah seperti sungai. Meski begitu, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan rasa iri yang tak terlukiskan di wajahnya. Ketika dia berbicara, dia terengah-engah dan tergagap. Tidak diketahui apakah itu karena dia terlalu terkejut atau karena dia terluka parah. Bukan hanya mereka berdua, bahkan Star Venerable dan Star Lord yang bertarung dengan sengit pun berhenti karena terkejut. Di kejauhan, ekspresi serius Kong Meng berubah menjadi kengerian. Di antara semua orang, hanya dia yang bisa merasakan dengan jelas betapa menakutkannya sang fan saat ini, seolah-olah dia telah berubah menjadi Steri Sky Domain, dan kekuatan seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Apa yang dikatakan Zhang Fan kepada mereka berdua beberapa saat yang lalu, bergema di hati Kong Meng, iblis pertama dalam seribu tahun, dan putri salah satu dari sepuluh raja iblis kuno. Apa yang telah terjadi? Mengapa mereka seperti ini? Semua orang yang hadir, meski mata, telinga, mulut, dan hidung mereka hanya hiasan, hanya getaran bumi yang menggetarkan hati bagaikan kiamat saja, sudah cukup membuat mereka mengerti betapa mengerikannya hal itu. Setelah Long Feng Hai dan Su Tuntian terlempar. Pohon ajaib berbintang berjuang keras untuk mengapung, seakan-akan tengah berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari kubangan atau rawa. Kemudian, semua orang mengerti apa artinya menjadi seekor semut yang mencoba mengguncang pohon dan seekor belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Hal ini terutama berlaku bagi Bian, yang merupakan dewa transformasi Dao. Adegan ini sangat mendalam. Gemuruh itu bukan guntur, melainkan awan berbintang. Pada saat itu, bintang-bintang yang terbentuk dari 33 bintang emas adalah nyata, dan 332 bintang yang terbentuk dari kekuatan alam semesta adalah ilusi. Jumlah bintang di langit tiba-tiba membeku, seolah-olah garis-garis kekuatan bintang yang tak terlihat sedang menggerakkan bintang-bintang di langit menurut orbit khusus. Mereka bergerak setiap saat, tetapi mereka memberi orang perasaan relatif tenang. Kekuatan yang melonjak dan tak terukur dari 365 bintang tiba-tiba berkumpul bersama. Dalam sekejap Pusaran yang mengejutkan muncul di tempat pohon ajaib berbintang berada, samar-samar memengaruhi kekuatan seluruh domain langit berbintang. Awalnya, pohon itu telah menyerap kekuatan bintang yang tak terbatas dalam sekejap, mencapai batas yang dapat dikendalikan sang fan. Sekarang, dengan bantuan dunia, kekuatan yang meletus dalam sekejap itu benar-benar tak terlukiskan. Pada saat itu, semua orang hanya melihat pusaran itu muncul dengan cahaya bintang yang menyilaukan dan rumbai-rumbai yang berkibar. Dalam kabut yang indah ini, Daolorn Nine Treasures, seorang kultivator transformasi dewa yang bermartabat, seperti sebuah perahu kecil di lautan yang tak terbatas. Ledakan. Pilar cahaya surgawi menembus langit dan bumi, seolah-olah telah menembus terry sky domain dan angin dunia luar. Di bawahnya, pilar itu menembus pulau terapung. Pulau terapung yang sudah hampir runtuh, langsung tertembus oleh cahaya surgawi, seperti debu bintang yang digantung pada cahaya surgawi dan berhamburan di langit berbintang. Pohon ajaib berbintang itu patah dan berserakan, berubah menjadi sembilan bintang surgawi dan biduk. Pedang kesunyian pahit telah musnah. Kehancuran dan ketajaman yang tak terbatas bertabrakan secara langsung, hancur berkeping-keping. Hanya aura samar yang bukan milik Daolord Nine Treasures yang menyebar. Keheningan yang mematikan, keheningan yang mematikan tanpa batas. Hanya awan-awan bintang yang masih membubung keluar. Roh primordial Daolord sembilan harta karun dimusnahkan dan dia telah mati. 705 roh baru Dao Lord Sembilan Harta Karun telah hancur, dan dia telah binasa. Ketika pemandangan ini tanpa dapat disangkal muncul di depan semua orang, orang-orang di sekitarnya masih tidak berani mempercayai mata mereka. Seorang Dewa Dao Formasi Jiwa yang perkasa telah tewas tanpa suara. Tidak ada tekad untuk bertarung sampai mati, dan yang ada hanyalah keluhan yang tak terlukiskan. Pada saat-saat terakhir, terdengar teriakan samar, diikuti oleh gumpalan asap hijau yang dengan keras kepala melingkar dan menghilang. Tercampur dalam gumpalan asap hijau ini adalah jejak terakhir dari Dao Lord Formasi Jiwa di dunia ini. Aura samar yang bukan milik Dao Lord Nine Treasures menyebar. Tak perlu dikatakan lagi, semua orang tahu bahwa ini adalah aura orang di balik Lord Nine Treasures, tetua agung dari Sekte Hearsword Bitter Silence, seorang eksentrik Chang Feng dari Alam Formasi Jiwa Kuno. Bahkan jika dia adalah seorang kultivator Alam Semi Dewa Kuno, bahkan jika dia telah mencapai puncak, dia tidak akan berdaya saat ini. Mungkin, jika indra ketuhanannya sepuluh kali lebih kuat, dia akan mampu menghancurkan orang yang telah mengacaukan bisnisnya berkali-kali hanya dengan satu jari. Masalahnya adalah dia tidak memiliki kemampuan ini, jadi dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Di dalam aura yang berangsur-angsur menghilang, rasa sedih dan marah terpancar jelas ke dalam hati setiap orang. Setelah itu, semua orang tidak berminat lagi untuk memperhatikan masalah ini. Adegan berikutnya menyebabkan ekspresi semua orang berubah tanpa kecuali. Setelah melahap Dao Lord of Soul Formation, bintang siklus surgawi dan awan keberuntungan tampak tidak puas dan tiba-tiba berbalik. Cahaya surgawi menyertai awan keberuntungan dan bintang siklus surgawi, berubah menjadi gelombang besar yang menutupi seluruh pulau langit berbintang terapung dengan gemuruh keras, tidak meninggalkan apapun. Kong Meng, sang pemuja bintang, sang penguasa bintang, dan merak angin api yang masih terperangkap oleh Kong Meng semuanya berada dalam jangkauan gelombang itu. Seketika, semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Mereka buru-buru meletakkan semuanya dan terbang kembali, hampir tanpa berpikir, berusaha menghindarinya. Dalam sekejap, yang mereka lihat hanyalah cahaya bintang dan kabut lima warna yang memenuhi seluruh bidang penglihatan mereka. Di tengah awan bintang surgawi yang tampaknya tak terbatas ini, lengan baju Zhang Fan berkibar saat ia melayang di udara. Lengannya terangkat tinggi, seolah-olah ia sedang memeluk seluruh dunia dalam pelukannya. Itulah yang terjadi. Dengan kemampuan Ilahi Awan Bintang Surgawi dan kekuatan seluruh wilayah langit berbintang yang dimilikinya, bahkan jika Angin Abadi Eksentrik benar-benar melakukan perjalanan melalui ruang yang tak terhitung jumlahnya untuk datang ke sini, dia masih yakin bahwa dia dapat melawan. Lebih-lebih lagi, Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya. Cahaya suci di matanya menyapu tempat di mana para Star Venerable dan Star Lord saling berhadapan. Saat dia melirik, sang bintang tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakangnya, seolah-olah sejumlah besar udara dingin telah keluar dari tulang ekornya dan menyebar ke seluruh tubuhnya melalui pembuluh darah dan tulang-tulangnya. Dia merasa sangat dingin dalam sekejap. Perasaan ini tidak berlangsung lama. Sebelum dia bisa menggerakkan tubuhnya yang kaku dan ki spiritual yang mandek untuk bereaksi, dia melihat awan keberuntungan di depannya tiba-tiba mendidih dan melonjak keluar, menelan seluruh tubuhnya di dalamnya. Dalam sekejap, bintang-bintang di langit terkunci pada posisinya dan kekuatan bintang yang tak terbatas menarik mereka. Seolah-olah heaven and earth grid array meminjam kekuatan bintang-bintang dan meledak pilar cahaya surgawi lainnya. Orang macam apakah yang mulia? Bintang itu, dia adalah penguasa kuil bintang, penguasa pulau bintang, yang mulia di jiwa yang baru lahir, dan penguasa suatu wilayah. Namun, di hadapan kekuatan besar Zhang Fan yang belum pernah dia lihat sebelumnya dan dapat dibayangkan bahwa dia tidak akan memiliki kekuatan sebesar itu untuk waktu yang lama di masa depan, yang mulia bintang itu hancur seperti semut. Dibandingkan dengan penguasa sembilan harta karun, yang mulia bintang jauh lebih lemah. Pada saat terakhir, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berteriak atau melawan. Dia langsung musnah seperti gelembung. Tidak peduli seberapa besar gelembung itu ditiup, gelembung itu akan hancur oleh gelombang. Seorang yang mulia di jiwa yang baru lahir, seorang yang mulia bintang, telah meninggal. Baru pada saat itulah Sutuntian dan yang lainnya, yang terkejut melihat betapa mudahnya Sang Fan membunuh mereka, menemukan sebuah titik hitam kecil terlempar jauh oleh cahaya surgawi yang meledak. Itu adalah mereka berdua. Seorang penguasa bintang Ketika sang penguasa bintang tenggelam dalam awan bintang yang penuh keberuntungan, Zhang Fan tetap membiarkannya pergi dengan lembut. Bagaimanapun juga, mereka tidak memiliki dendam satu sama lain, dan dia menghargai karakternya. Yang terpenting, dia telah membantu Zhang Fan untuk memblokir serangan Star Venerable. Ini sudah cukup baginya untuk menunjukkan belas kasihan kepada Zhang Fan. Bunuh ketika kau harus melakukannya, dan lepaskan ketika kau harus melakukannya. Kekuatan besar yang tiba-tiba itu tidak dapat menghancurkan hati Zhang Fan. Jika dia kehilangan dirinya dalam kekuatan yang tak terlukiskan pada saat ini, bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi iblis penghancur dunia dan membunuh semua orang. Namun, dalam kasus itu, dia tidak akan jauh dari menjadi iblis. Tidak seorang pun menyadari bahwa tubuh Zhang Fan bergoyang sesaat setelah ia membunuh para Star Venerable dan membuang para Star Lord dengan cara yang tampak biasa saja. Wajahnya menjadi pucat sesaat, tetapi ia menghilang begitu cepat sehingga tidak seorang pun menyadarinya. Tapi, Zhang Fan mengetahuinya dengan jelas. Setelah begitu banyak serangan, kekuatan spiritualnya benar-benar habis dan dia tidak memiliki cukup energi. Selain itu, dia baru saja mendapatkan kekuatan magis awan keberuntungan bintang langit yang dipaksakan kepadanya oleh penguasa wilayah langit bintang, jadi dia belum menguasainya dengan baik. Jadi, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia kelelahan baik secara fisik maupun mental. Jika Kong Meng, monster terkuat dalam seribu tahun, tidak ada di sana, dia akan terjatuh dan tertidur selama bertahun-tahun. Ah. Pada saat ini, terdengar teriakan. Suaranya indah tetapi juga penuh kecemasan. Itu adalah suara Kong Meng. Betapapun berbahayanya situasi itu, Kong Meng tidak pernah berteriak seperti ini. Apa yang sedang terjadi? Zhang Fan menoleh ke belakang. Pemandangan di depannya benar-benar di luar dugaannya. Ketika dia membunuh Yang Mulia Bintang dan membuang penguasa bintang, karena semangat Chana tidak dapat mengimbangi, dia seperti anak kecil yang mengayunkan palu besar. Awan bintang keberuntungan yang besar memiliki masalah kecil. Itu bukan masalah besar, itu hanya menciptakan gelombang dan menghantam karang di sebelahnya, Kong Feng. Itu saja. Zhang Fan tidak pernah berpikir untuk membunuh Kong Feng. Dia mengagumi pria ini. Kesombongan dan kekeras kepalaannya mungkin merupakan koreksi berlebihan dari hati seorang pria yang kuat. Itu adalah jenis kekeras kepalaan yang lain, tetapi itu juga merupakan kesombongan yang langka. Namun sekarang bukan saatnya baginya untuk membuang Kong Feng dengan tergesa-gesa seperti sebelumnya. Awan bintang yang membawa keberuntungan itu penuh dengan kekuatan bintang yang mengerikan, sehingga pertikaian di antara mereka adalah hal yang wajar dan ada di mana-mana. Selama ada yang terlibat di dalamnya, bahkan jika Zhang Fan tidak melancarkan serangan, dia tetap akan terluka parah. Ketika dia menoleh ke belakang, teriakan itu tiba-tiba berhenti, tergantikan oleh Desiran. Angin pelangi lima warna tiba-tiba menyerang awan bintang yang membawa keberuntungan. Menyerang tempat di mana musuh harus menyelamatkan dirinya, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pada saat yang sama, dia memberikan tanggapan yang paling tepat. Suara mendesing, "Ia membengkokkan jari-jarinya menjadi cakar. Citra Dharma menari di udara." Gagak emas berteriak, yang mengaduk lapisan awan dan menciptakan pusaran air nebula. Dia melemparkan cakarnya dari kejauhan. Dia mengendalikan awan bintang yang membawa keberuntungan untuk membentuk pusaran air nebula di depan Kong Feng, di mana dia tidak bisa bergantung pada apapun. Dia menyingkirkan batasan yang mengikat Kong Feng dan bergegas menuju bulu merak lima warna yang megah di inti pelangi lima warna. Ledakan seluruh wilayah langit berbintang langsung bergemuruh, tidak mau dihancurkan. Dengan kekuatan bintang yang melimpah, sebagai pemandu dan awan bintang yang penuh keberuntungan, sebagai pendukung dia mengulurkan cakarnya. Pelangi lima warna itu runtuh seketika. Bulu merak yang tadinya agak redup menunjukkan perlawanan yang jauh lebih kuat daripada pedang kesunyian pahit. Hampir segera setelah awan keberuntungan itu bersentuhan dengannya, roda terang yang megah dengan aura ketenangan muncul di langit. Itulah kekuatan sihir khas Raja Roda Merak, Roda Kietus. Suara mendesing, roda terang itu berputar, dan kelima elemen itu saling menguatkan dan menahan. Kekuatan aneh terpancar, seperti gunung tinggi yang tiba-tiba menjulang dan melihat ke bawah dari langit. Perasaan itu seakan ingin menghancurkan pihak lain. Semua kemampuan ilahi dan semua kekuatan mereka bergantung pada orang yang mengeksekusinya. Jika mereka ditekan oleh perasaan yang tak terlukiskan ini, konsekuensinya pasti akan sangat menghancurkan. Kekuatan ajaib takdir dalam sepersekian detik, Zhang Fan akhirnya mengerti betapa mengerikannya kekuatan sihir takdir, sambil meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia bisa menekan kekuatan sihir lawan. Saat masuk dan keluar, dia memiliki keunggulan alami. Dengan cara ini, dia bisa mengalahkan yang kuat dengan yang lemah, dan itu juga membuat Raja Roda Merak terkenal untuk sementara waktu. Sayangnya, penggunaan kekuatan sihir takdir pada Zhang Fan sebenarnya mencari target yang salah. Itu seperti taruhan antara manusia. Di satu waktu, dia bisa membunuh semua orang, tetapi di waktu berikutnya, dia bisa kehilangan segalanya karena orang lain. Hal itu bukan karena peruntungannya melemah dalam waktu singkat, tetapi karena ia telah bertemu dengan seseorang yang peruntungannya lebih kuat. Di dunia ini, dalam hal keberuntungan, hanya ada sedikit orang yang bisa melampaui sang fan. Bahkan jika ada orang seperti itu, mustahil bagi mereka untuk memadatkan keberuntungan. Mereka menjadi harta karun ajaib dan meminjamkannya kepada orang lain. Itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Nasib Raja Roda merak sepertinya tidak lebih tinggi dari sang fan. Selain itu, itu hanyalah harta ajaib yang dibuatnya. Jadi, bagaimana mungkin itu bisa menekan nasib sang fan? Hasilnya tidak perlu dikatakan. Dalam sekejap, situasinya berubah. Perasaan aneh itu seperti menabrak tembok. Ia terbang kembali dengan kecepatan seratus kali lebih cepat daripada saat ia datang. Kemudian, mulai dari ujung bulu merak, ia berubah menjadi abu sedikit demi sedikit dan lenyap tanpa jejak. Dong! Pada saat yang sama, seluruh tubuh Kong Meng bergetar seolah-olah akan runtuh bersama dengan bulu merak. Jika itu terjadi, runtuhnya roh primordialnya akan sama dengan Dao Lord Nine Treasures. Pada saat ini, pelangi lain melilit sosok anggun Kong Meng seperti pita. Pelangi itu berenang naik turun, nyaris menahan jiwa primordialnya di tempatnya. Adik kecil dia tampak sama sekali tidak menyadari situasinya sendiri. Dia berseru dari tempat yang tidak jauh, "Kata pertama masih bergema di telinganya, tetapi pada akhirnya kata itu sudah terngiang-ngiang di langit." Kong Feng sebelumnya telah tersapu oleh awan berbintang, dan sedikit banyak terluka, tetapi itu jelas tidak sampai melukai inti tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang dapat dipastikan oleh sang fan pada saat-saat terakhir hampir semua kekuatan diarahkan ke peacock Plume, dan itu hanyalah akibatnya. Sejujurnya, jika dia tidak memaksakan pembatasan pada tubuh Kong Feng, bagaimana mungkin seorang Nas Chen Soul Perfected Being yang bermartabat tidak tahu cara menghindar. Dalam situasi di mana Zhang Fan tidak bermaksud menyakitinya, dia tidak akan terluka sama sekali. Dapat dikatakan bahwa dia telah melakukan sesuatu yang buruk dengan niat baik, dan dia hampir kehilangan nyawa saudaranya. Jelaslah bahwa Kong Meng juga menyadari bahwa Kong Feng baik-baik saja. Ketika kedua sosok itu, yang terbungkus pelangi, menerobos langit yang berkilauan dengan air dan ombak, dan hendak meninggalkan alam langit berbintang, dia samar-samar melihat sosoknya yang perlahan berubah menjadi kabur. Dia menoleh dan membuka mulutnya yang berwarna ceri. Zhang Fan, aku akan mengingatmu. Kita akan bertemu lagi. Suara itu masih terdengar di telinganya, tetapi sosok itu samar-samar tanpa jejak. Air yang tak terbatas dan langit yang cerah tiba-tiba bersinar dari luar ke alam langit berbintang. Runtuh, kehancuran, dunia ini sudah mencapai kiamatnya. 706. Zhang Fan, aku akan mengingatmu. Kita akan bertemu lagi. Dia menghilang begitu saja, tetapi suara Kong Meng masih bergema, bercampur dengan gelombang suara kehancuran dan keruntuhan di langit yang luas. Seperti mata air yang jernih, sangat jernih. Kamu ingin balas dendam. Merasa bahwa Steri Heaven Domain sedang dihancurkan sepanjang waktu, Zhang Fan melihat ke langit yang berair yang menembus melalui lubang-lubang yang tampak seperti jendela atap. Dia tidak bisa menahan tawa. Aku akan menunggu. Hanya empat kata, tetapi kata-kata itu mengalir deras seperti ombak. Pada saat itu, kata-kata itu menenggelamkan semua suara keruntuhan dan kehancuran. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menahan mereka, mereka berjalan menuju lubang di angkasa tempat Kong Meng dan Kong Feng menghilang. Pada saat terakhir, ketika Peacock Lume hancur, jiwa Kong Meng hancur, mengguncang jiwanya. Ia juga kehilangan fondasinya, ia hanya tinggal selangkah lagi dari kematian. Kalau bukan karena dia atau Raja Mahamayuri yang meninggalkan rencana cadangan, melakukan persiapan dalam jiwanya dan menyembuhkannya dengan paksa, dia pasti tidak akan mempunyai kesempatan mengucapkan sesuatu yang seperti provokasi sekalipun. Dia masih hidup saat ini, dia pasti sedang terburu-buru untuk kembali ke dunia roh. Apakah dia bisa mendengar apa yang dikatakannya atau tidak, dan apa yang akan dipikirkannya? Zhang Fan tidak pernah peduli. Dia hanya berpikir, "Ketika kita bertemu lagi, semuanya tidak akan seperti ini lagi." Diamond terhebat dalam seribu tahun saya ingin melihat betapa agungnya hal itu. Kemenangannya hari ini tidak diragukan lagi, tetapi dalam hal kekuatan absolut, rasanya seperti dia menang melalui keuntungan yang tidak adil. Secara tegas, apakah itu kematian Daolord Sembilan Harta Karun dan Star Exalt atau cedera berat pada jiwa Kong Meng, semuanya adalah bayangan yang ditinggalkan oleh penguasa Starry Sky Region sebelumnya. Dia hanya meminjamnya. Itu bukan milikku. Itu bukan milikku pada akhirnya, tetapi akan ada hari ketika aku, Zhang Fan, membuatnya sealami bernapas. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Zhang Fan menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan menghela napas panjang lega. Menatap langit berbintang yang luas yang tiba-tiba menjadi berkali-kali lebih sempit dan masih runtuh, dia sedikit rileks. Ledakan, ledakan. Suara gemuruh terus-menerus terdengar dari tempatnya berdiri. Suara-suara yang mengejutkan itu tidak membuat bintang-bintang runtuh, tetapi langit runtuh. Sumber suara ini adalah awan keberuntungan bintang siklus surgawi yang beberapa saat yang lalu tidak ada seorang pun yang dapat melampauinya. Pada saat ini, Awan keberuntungan tiba-tiba menyusut, seperti detak jantung manusia. Dengan setiap detak darah dipaksa keluar, kekuatan bintang yang tak terbatas dipaksa keluar dari awan keberuntungan. Setiap napas adalah gelombang bintang, nebula berkabut yang membentang melintasi langit dan bumi. Saat awan berbintang tiba-tiba menyusut, seluruh pulau bintang terapung akhirnya hancur berkeping-keping. Empat bagian, delapan bagian, enam belas bagian, dalam sekejap mata, debu bintang yang tak terhitung jumlahnya berhamburan. Pulau Langit berbintang terapung yang besar berubah menjadi bintik-bintik debu bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang melayang di ujung langit. Sudah berakhir, merasakan agitasi kehancuran di seluruh dunia. Energi spiritual dan kekuatan bintang di langit menjadi gila dan mempercepat kecepatan kehancuran. Pada saat itu, sejauh mata memandang, tampak ada selat sempit di kejauhan. Ombak bergulung-gulung, menggulung gelombang yang mengguncang bumi. Garis-garis abu-abu tiba-tiba mendekat dengan kecepatan kilat ledakan. Pada saat yang sama, semua kekuatan bintang eksternal dimuntahkan oleh awan debu bintang. Zhang Fan menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan awan-awan yang tersebar yang tampak seperti alam Nas Chen Sol. Mereka berubah kembali menjadi awan keberuntungan seluas satu hektar yang melayang di atas kepalanya. Wus, wus, wus. Dengan satu pikiran, lonceng Dong Huang, sembilan planet bertengger matahari, dan harta Dharma lainnya yang melayang di udara semuanya berubah menjadi aliran cahaya, melesat melintasi langit, dan kembali ke sisinya dalam sekejap. Yang berbeda adalah bahwa harta dharma ini tidak langsung masuk ke tubuhnya atau ke dalam tas kosmosnya. Sebaliknya, semuanya terbang ke awan keberuntungan. Dalam sekejap, nebula lima warna di atas kepala Zhang Fan sesekali terlihat dengan bintang-bintang. Di atas awan keberuntungan itu terdapat lonceng Dong Huang dan harta dharma lainnya. Sembilan planet yang bertengger di Matahari berubah menjadi pohon fusang, berdiri di tengahnya. Di atasnya, lonceng Dong Huang bergetar pelan, dan api kemasan menyala seperti gagak emas kecil nakal yang melompat dan bersorak. Bahkan wujud Dharma Gagak Emas tidak mau ketinggalan. Ia turun dari langit dan mendarat di pohon fusang. Ia melipat sayapnya dan tampak seperti matahari merah terang, menaburkan kabut warna-warni. Kekuatan agung dilepaskan, itu misterius, seolah-olah mengandung misteri dunia. Dalam keadaan tak sadarkan diri, sosok itu samar-samar menyerupai lelaki setengah baya berjubah debu bintang yang pernah dilihatnya sebelumnya, tetapi sedikit lebih disengaja dan kurang alami. Saat awan keberuntungan dan harta dharma kembali ke posisi masing-masing, Zhang Fan melambaikan tangannya, dan dua jenis cahaya bintang yang diperas oleh awan keberuntungan jatuh ke tangannya. Sembilan bintang surgawi, biduk, harta warisan Star Hall dapat menghalangi takdir dan membunuh jutaan orang. Segel cahaya bintang merupakan harta karun kehidupan milik Yang Mulia Bintang. Kedua harta karun ini ditinggalkan oleh Yang Mulia Bintang dan Yang Mulia Sembilan harta karun. Karena kematian pemilik aslinya, mereka telah kehilangan kekuatan untuk melawan dan berada di tangan Zhang Fan. Sembilan bintang surgawi, biduk tentu saja tidak perlu mengatakan apapun tentang harta karun ini. Jelas, itu adalah harta karun yang dibawa oleh leluhur pendiri alam semesta bintang dari alam semesta bintang bertahun-tahun yang lalu. Agaknya, itu terkait dengan kemampuan ilahi awan bintang semesta, jadi dia tentu saja harus mendapatkannya. Segel cahaya bintang bisa jadi adalah harta karun kehidupan dari Yang Mulia Bintang, Yang Mulia Jiwa Baru, lahir seorang penguasa. Bagaimana mungkin itu biasa saja? Selain itu, telah disempurnakan oleh kekuatan bintang yang tak terbatas selama bertahun-tahun. Menurut pendapat Zhang Fan, setidaknya sama bagusnya dengan segel penutup Bumi Aurora yang telah memadatkan semua esensi Taois Aurora setelah kematiannya. Tepat saat dia melihat kedua harta karun itu, dia tiba-tiba merasakan seolah-olah ada sepasang mata yang menyala-nyala menusuk tubuhnya. Hah, ketika menoleh ke belakang, Zhang Fan kebetulan melihat penguasa bintang tampak sedikit malu dan menatapnya dengan ekspresi yang rumit. Tepatnya. Dia sedang melihat dua harta dharma di tangannya, terutama sembilan bintang surgawi. Sebagai tanggapan, Zhang Fan hanya tersenyum dan tidak berniat mengembalikannya. Dia bahkan menarik tangannya, dan kedua harta itu menghilang ke dalam lengan bajunya. Bagaimana dengan mengembalikan mereka ke Star Hall? Lelucon macam apa itu? Dia bahkan tidak memikirkannya. Belum lagi betapa pentingnya kedua harta karun itu. Harta rampasan perangnya saja sudah cukup membuatnya percaya diri, bukan tidak mungkin untuk merebutnya kembali. Mereka akan melihat betapa kuatnya mereka. Begitu dia memasang postur ini, dia melihat ekspresi Star Lord berubah lebih buruk. Dia langsung mengerti apa yang dimaksud Zhang Fan. Tatapan mereka bertemu, tetapi tidak ada percikan. Setelah beberapa saat, kehancuran yang tak berujung itu semakin dekat. Star Lord menggelengkan kepalanya dan menangkupkan tangannya ke arah itu. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya bintang dan meninggalkan Star Domain. Rasanya seperti matahari telah terbenam di barat, tanpa tekanan matahari, bintang-bintang di langit berkelap-kelip, salah satunya sangat cemerlang dan menghilang di kejauhan. Melihat semuanya telah berakhir dan dunia ini telah kiamat, tidak ada lagi yang tersisa untuk dicintai, Zhang Fan hendak bangkit dan pergi ketika dia mendengar sebuah teriakan. Naga kecil, kamu baik-baik saja. Hei, bangun. Zhang Fan tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat tubuh asli naga giok ungu milik Dragon Seaturner runtuh. Tubuhnya diam tak bergerak, seperti debu bintang tak bernyawa yang naik turun di kehampaan. Tidak bagus. Begitu melihat ini, Zhang Fan langsung mengerutkan kening. Setelah Dragon Seaturner menarik kembali Dragon Domain, dia bertingkah aneh. Dia bahkan tidak menggunakan tubuhnya yang telah berubah, dan berada dalam tubuh asli Dewa Iblis. Sekarang tampaknya bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia tidak bisa. Luka-luka di tubuhnya seratus kali lebih parah dari yang dia bayangkan. Pada levelnya, para kultivator tidak bisa lagi mengandalkan mata dan indera ketuhanan mereka. Dengan indera spiritualnya, bahkan di lingkungan ki spiritual yang kacau dan penuh kekerasan, dia masih bisa dengan jelas merasakan gumpalan vitalitas yang dengan cepat menghilang dari tubuh Dragon Seaturner. Begitu cepatnya sehingga jika itu manusia, mereka akan mati dalam waktu kurang dari sekejap jari. Bahkan tubuh naga giok ungu seharusnya tidak mampu menahannya. Itulah kenyataannya. Hampir pada saat yang sama ketika Zhang Fan menyadari hal ini, vitalitas Dragon Seaturner tidak lagi terlihat. Tubuh sejati naga giok ungu itu penuh dengan ki kematian. Jika bukan karena sesuatu yang mengunci dengan kuat sedikit vitalitasnya, dia pasti sudah mati di tempat. Kakak Su, apa yang terjadi? Melihat ini, Zhang Fan tidak berani menunda. Dengan sekejap, dia muncul di samping Dragon Saturner dan bertanya dengan suara rendah setelah pengamatan singkat. Itu mungkin reaksi balasan. Su Tuntian menjawab tanpa menoleh. Sambil berbicara, dia berubah kembali ke wujud binatang iblis aslinya dan mengambil Dragon Saturner dengan mulutnya. Cahaya hitam pekat yang melambangkan melahap muncul di sekujur tubuhnya, membungkus Sky Devouring Rat dan Valet Jade Flood Dragon. Seperti anak panah yang tajam, dia melesat keluar seperti kilat. "Kakak, aku akan membawa naga kecil itu dan pergi lebih dulu." Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di langit, samar-samar terlihat. Dia punya caranya. Zhang Fan bahkan tidak sempat berbicara sebelum dia kehilangan pandangan terhadap mereka berdua. Namun, dia merasa sedikit lebih tenang. Dari penampilan Sutuntian, jelas bahwa dia punya cara untuk menyelamatkan mereka. Paling tidak, itu mungkin. Ayo berangkat, tetuaku. Dengan sekali pandang terakhir, sebuah sosok tiba-tiba bangkit dari tanah. Seolah membawa ki spiritual yang kacau di langit, ia berkumpul menjadi pilar ki yang berkabut seperti puting beliung. Dalam sekejap mata, ia memecahkan lubang besar di langit, memberi dunia dorongan terakhir menuju kehancurannya. Ledakan. Ombak mengamuk, pulau terapung itu tenggelam, laut mengamuk, dan cahaya bintang menembus langit. Di lautan tak terbatas, tempat pulau bintang terapung seharusnya berada, area itu kini berlumpur sejauh beberapa kilometer. Laut tampak berduka karenanya, tetapi juga tampak murka. Ombak dahsyat melonjak ke langit, menghantam satu demi satu. Bahkan gemuruh laut yang mengamuk tidak dapat menenggelamkan gemuruh itu. Kedengarannya seperti gemuruh, tetapi tidak pernah berhenti. Itu adalah gema terakhir dari alam langit berbintang yang sepenuhnya terhapus dari dunia. Selain suara itu, yang ada hanya pilar cahaya bintang yang sangat pekat dan menjulang ke angkasa, membuktikan bahwa alam langit berbintang pernah ada. Melihat pilar cahaya dan merasakan kekuatan bintang-bintang yang terkondensasi di dalamnya, meskipun kacau dan ganas, pilar itu tidak kehilangan kemurniannya. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. 707. Pilar cahaya bintang menghubungkan langit dan bumi. Sisi kemas menutupi seluruh area, berkilauan dengan cahaya air. Pada saat itu, matahari bersinar terbenam, dan bintang-bintang bersinar terang. Seolah-olah penghalang antara siang dan malam tidak ada lagi. Dua cahaya abadi dan tidak berubah bersinar satu sama lain pada saat itu. Zhang Fan berdiri di udara. Kurang dari 30 meter di bawah kakinya, ada gelombang besar yang disebabkan oleh tenggelamnya pulau bintang terapung. Gelombang itu sesekali menerobos permukaan air, seolah-olah itu adalah lidah air. Mereka menjilati tidak jauh dari kakinya, seperti anak-anak yang mencoba menarik perhatian orang dewasa. Perhatian Zhang Fan tidak tertuju pada lautan tak terbatas di bawah kakinya. Sebaliknya, Tatapannya bagaikan kilat bersinar terang saat ia mengamati pilar cahaya bintang. Ia tampak sedang berpikir keras. Pilar cahaya bintang ini sebenarnya adalah kekuatan bintang-bintang yang tak terhitung dari alam langit berbintang. Ketika seluruh dunia runtuh, pilar itu terjepit keluar dan baru kemudian muncul di atas laut. Adegan ini juga berarti bahwa alam langit berbintang tidak akan ada lagi. Fondasi keberadaannya telah berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang. Pada saat itu, beberapa kilometer jauhnya matahari yang terik bersinar tinggi di langit. Dalam jarak beberapa kilometer, sinar matahari masih menembus dengan keras kepala, tetapi langit dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya bintang yang tersebar, seolah-olah hamburan debu bintang ingin mengubah penampilan seluruh laut. Dibandingkan dengan kekuatan bintang yang diserap Zhang Fan dengan awan bintang di Starry Heaven Domain, yang telah digunakannya untuk mengalahkan musuh yang kuat, kekuatan bintang ini secara alami tidak terlalu gelisah. Kekuatan itu kecil, tetapi murni dan masih sangat langka, terutama saat harus memurnikan pusaka sihir. Sosok Sutuntian dan Long Sitapel bersiul di permukaan laut, menyapu ombak besar yang menenggelamkan pulau-pulau dan terumbu karang di dekatnya. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi titik hitam kecil yang berkedip-kedip di tempat langit dan air bertemu. Dilihat dari arah yang mereka tuju, mereka akan kembali ke pulau terpencil. Siapa yang tahu metode apa yang akan mereka gunakan untuk menyelamatkan Nyawa Long Sitapel? Zhang Fan tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Terlebih lagi, mereka berdua sangat lemah saat ini. Satu atau dua kultivator core formation yang kuat akan cukup untuk membunuh mereka berdua, Naschen Soul Perfected Masters, dengan jentikan telapak tangan. Pada saat seperti ini, dia tentu harus pergi dan melindungi mereka. Oleh karena itu, dia tidak melihatnya lagi. Dia tidak tega membuang waktu lagi. Tangannya berubah menjadi bayangan saat dia mengusapnya di kantong Kian Kun. Dalam sekejap, 365 titik cahaya hijau terbang keluar, dan jumlah permata safir di alam semesta melayang di depannya. Labu Giok Hijau Labu yang dikeluarkannya dari kantong kosmos adalah labu giok hijau. Labu hijau giok ini hanyalah produk setengah jadi, jadi tidak sebaik yang telah dihancurkannya. Namun, dalam keadaan seperti itu, labu ini adalah yang terbaik. Ledakan. Saat ia melepaskan labu giok hijau, awan berbintang di atas kepalanya muncul dengan sebuah pikiran dan bintang-bintang di langit tampak samar-samar. Tampaknya ada lintasan tak kasat mata yang menyebar dan menjerat labu giok hijau berputar. Seolah-olah labu itu terhubung tetapi juga seolah-olah didorong, menyebabkannya tiba-tiba berputar menurut lintasan khusus. Dalam sepersekian detik, sejumlah besar cahaya bintang tersedot ke dalam area efek Cyclic Green Jade God dan langsung terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok tersedot ke dalam mulut labu tanpa perlawanan, sementara kelompok lainnya bertahan di sekitar Cyclic Green Jade God itu sendiri dan lintasan tak terlihat di antara mereka. Tiba-tiba, bintang-bintang di langit muncul dan melayang di udara, seperti formasi yang misterius dan tak terduga. Mengembun. Zhang Fan tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh, dan labu giok hijau siklus bergerak dalam sekejap. Seperti nebula, galaksi yang lengkap, ia melesat ke pilar cahaya bintang dan menekan ke bawah dengan gemuruh yang keras. Dalam sekejap mata, cahaya bintang tampak ditekan oleh seluruh langit, dan matahari kembali ke laut. Tidak seorang pun tahu bahwa dalam gelombang tak berujung di bawah, labu hijau siklik terus-menerus melahap kekuatan bintang-bintang. Pada saat yang sama, ia juga diredam oleh cahaya bintang. Zhang Fan tidak ahli dalam formasi. Yang dia lakukan hanyalah menggunakan labu giok hijau untuk meniru lintasan bintang-bintang di awan langit. Itu adalah lelucon terhadap musuh, tetapi menekan cahaya bintang dan meredam harta karun ajaib semudah membalikkan telapak tangan. Setelah melakukan semua itu, Zhang Fan tidak berhenti sejenak pun, tubuhnya bergerak, dan pelangi emas melesat melintasi laut. Dalam sekejap mata, pelangi itu terbang ke arah hilangnya Sutuntian. Pada mulanya, pelangi emas ini bagaikan jembatan emas buatan manusia. Ia, hikmat dan hikmat bagaikan sudut istana surgawi yang sesekali turun ke dunia fana. Kemudian, kemegahan emas ini berangsur-angsur sirna, dan yang menggantikannya adalah keharmonisan dan keselarasan yang tiada taraf. Ia bagaikan pelangi setelah hujan. Terlepas dari apakah ia muncul atau ada, ia alami dan menyatu dengan seluruh dunia. Tanpa disadari, saat seni transformasi pelangi digunakan, pemahaman yang telah diperolehnya di Starry Sky Domain terwujud dalam sihir. Sihir itu bergerak semakin cepat. Dalam sekejap mata, sihir itu menghilang di cakrawala. Tepat saat Sky Domain runtuh, dan Zhang Fan serta yang lainnya pergi akibat dari pertempuran sebelumnya menimbulkan badai di dunia lain. Hujan turun dari langit, bunga teratai emas muncul di tanah, mengaburkan sebagian dunia, seolah-olah mereka berada di luar tiga alam, berdiri sendiri di antara langit dan bumi. Hujan yang manis dan bunga teratai emas memancarkan fluktuasi yang tak berbentuk. Tidak hanya ada energi spiritual yang melimpah yang tampaknya menghirup dan mengembuskan serta memenuhi lingkungan sekitar, tetapi juga ada perasaan pemusnahan nirvanik yang mendalam yang menyerap semua pikiran dan emosi yang mengganggu. Mereka semua tenang dan memejamkan mata. Seolah-olah semua indera mereka telah dirampas oleh tubuh mereka sendiri dan lingkungan di sekitar mereka. Hanya telinga dan hati mereka yang masih bergema dengan suara khotbah dao yang seperti suara surga. Hem! Berani sekali kau! Saat semua orang tengah asyik dengan dao, sebuah suara dingin tiba-tiba mengganggu alunan dao. Entah itu dengusan dingin atau kata-kata yang mengikutinya, mereka jelas-jelas mengekspresikan kemarahan. Namun, entah mengapa, saat mereka mendengar suara itu, orang-orang merasa lebih tenang tanpa ada rasa dendam. Orang-orang yang mendengarkan Dau membuka mata mereka karena terkejut. Mereka menatap ke tempat yang secara alami dikelilingi oleh kabut tebal yang tampaknya dipenuhi dengan kisur gawi. Ledakan ketika semua orang menoleh, kabut tebal itu menghilang. Seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih serta wajah yang tidak canggih sedang duduk bersila. Cahaya putih terang tampak perlahan menghilang dari salah satu tangannya yang terekspos di balik lengan jubahnya yang lebar. Hal yang paling menarik perhatian dari lelaki tua ini adalah alisnya yang putih dan panjang, mencapai lutut. Chang Feng tertinggi. Kalau saja Zhang Fan ada di sini, dia pasti akan mengenali kalau orang ini adalah monster tua Chang Feng, orang yang menaruh dendam padanya dan pernah dia temui di cermin penghubung surga. Wajah Chang Feng yang tidak berubah sedikit berkedut, seolah ada semacam emosi yang muncul, tetapi langsung tertelan. Dia merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya. Sebuah istana yang berjarak beberapa li mengeluarkan ledakan besar, saat kubah istana hancur. Sebuah titik cahaya bintang terbang keluar darinya dan terbang beberapa li jauhnya, mendarat di tangan kultivator sempurna Chang Feng. Pohon berbintang yang menakjubkan. Begitu muncul, mata sebagian besar orang yang mendengarkan Dao berbinar. Jelas bahwa mereka sudah mengenalnya dan menginginkannya. Tak lama kemudian, semua orang menyadari ada yang tidak beres. Pohon cahaya bintang yang mengagumkan itu tampaknya telah kehilangan spiritualitasnya yang seperti binatang. Cahaya bintang tidak berkurang, tetapi terasa lamban. Tuan Dao Sembilan Harta Karun sudah mati. Seketika, pikiran yang sama terlintas di benak semua orang. Awalnya, mereka tidak percaya, tetapi kemudian mereka menjadi yakin. Untuk sesuatu yang diandalkan oleh seorang penguasa Dao Formasi Jiwa untuk berperilaku seperti ini, selain kematian, apa lagi yang bisa terjadi? Seketika, mata semua orang tertuju pada pohon cahaya bintang yang mengagumkan. Sebagian memandang pohon itu sendiri, sementara yang lain meneteskan air liur melihat ratusan harta Dharma yang bergoyang tertiup angin. Perlu diketahui bahwa bahkan di dunia roh, penguasa dao pembentukan jiwa sangatlah langka. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu mengenal penguasa dao sembilan harta karun. Kebanyakan orang yang mendengarkan dao lord adalah kultivator core formation dan naschen soul perfected ones. Hanya beberapa kultivator soul formation yang tidak tertarik pada hal-hal ini. Orang bisa membayangkan keinginan di hati yang lain. Namun, Chang Feng yang agung tampaknya sama sekali tidak memperhatikan tatapan orang-orang di bawah. Ia membelai pohon cahaya bintang yang mengagumkan dengan telapak tangannya. Kemudian, ia mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Pohon cahaya bintang yang mengagumkan itu membubung ke langit seperti pedang yang terbuat dari cahaya bintang. Pohon itu menjulang ke titik tertinggi dan turun dari langit, menusuk langsung ke sebuah panggung tinggi yang tampaknya telah memotong separuh gunung yang berdiri sendiri beberapa mil jauhnya. Ah, melihat kejadian ini, semua orang terkejut dan menyesal. Pada saat yang sama, mereka sangat penasaran. Mereka tidak tahu siapa yang membunuh Dao Lord Nine Tracer dan siapa yang membuat Supreme Chang Feng begitu peduli sehingga dia melakukan hal seperti itu. Platform tinggi itu disebut Origin Heart, juga dikenal sebagai Heart Sword Peak. Itu melambangkan emosi dan pikiran yang mengganggu dari Supreme Chang Feng. Hal-hal di platform tinggi itu diukir ke dalam hati orang-orang, dan mereka harus dibunuh. Pada saat yang sama, ratusan ribu kilometer jauhnya di puncak gunung yang menembus awan dan diselimuti cahaya lima warna, sebuah suara yang agak membingungkan terdengar. HAM di sebuah olah megah yang tampaknya terbuat dari permata lima warna, seorang pria parubaya yang tampan duduk bersila. Pria itu mengenakan jubah bulu yang sangat indah, seolah-olah semua warna dunia terkondensasi padanya, yang membuatnya sedikit terharu adalah adanya sebuah titik tertentu pada jubah bulunya yang berkilauan dengan cemerlang. Setelah beberapa saat, cahaya lima warna ini memadat dan berubah menjadi bulu merak. Bulu itu tersembunyi di balik jubah bulu dan menghilang dari pandangan semua orang. Menarik. Pria Parubaya itu tersenyum percaya diri, jari-jarinya yang ramping mengusap bulu yang tampak biasa saja saat ini, membawa sedikit aura. Kemudian, dia menekuk jarinya dan merentangkannya. Saat dia bergerak, cermin perunggu yang tidak jauh darinya tiba-tiba beriak dan ruang waktu terpelintir. Seolah-olah sebuah lorong yang terhubung ke sebuah adegan terhalang oleh ruang waktu yang tak berujung. Ledakan. Seperti mimpi, seluruh proses kemunculan dan pemusnahannya terpantul di cermin tembaga di tanah. Adegan roda nirvana milik Peacock Lume yang dihancurkan menjadi bubuk oleh awan bintang keberuntungan muncul, dan akhirnya, adegan itu ditetapkan pada saat roh primordial Kong Meng hampir runtuh. Hah! Apakah itu suatu kemampuan ilahi yang telah ditetapkan? Atau? Untuk pertama kalinya, ekspresi bingung muncul di wajah pria paruh baya itu. Ledakan. Suara teredam terdengar seolah-olah seseorang telah menendang pintu aula, lalu pintu itu terbuka. Seorang gadis muda dengan pakaian mewah berusia sekitar 16 tahun melangkah masuk dan suaranya yang indah seperti burung oriole yang meninggalkan lembah bergema di dalam aula begitu dia masuk. Ayah, kemampuan ilahi yang Anda ajarkan kepada Tianyi telah dipelajari lagi. Apakah masih ada lagi? 708. Ayah, Kongyi telah mempelajari kemampuan ilahi yang Anda ajarkan padanya. Apakah masih ada lagi? Suaranya seperti burung oriole yang meninggalkan lembah, seindah burung merak yang mengembangkan ekornya. Bahkan pelangi di langit tampak pucat jika dibandingkan. Bahkan pohon willow yang tertiup angin pun kurang anggun. Putri Merak, Kong Tianyi, melayang keola seperti awan berwarna-warni begitu dia selesai berbicara. Dia berdiri dengan anggun di depan pria Parubaya itu dan matanya yang besar berkedip seolah-olah dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan keinginan yang tak ada habisnya. Eh. Raja Mahamayuri yang bermartabat, pusat kekuatan teratas di antara raja-raja iblis kuno, memperlihatkan ekspresi tak bisa berkata-kata di depan putri yang paling dicintainya. Kalau dipikir-pikir, dia, Raja Roda Mahamayuri, juga putra surga yang sombong di generasinya. Bakatnya luar biasa, tetapi jika dibandingkan dengan putri kesayangannya ini, dia tidak ada apa-apanya. Dulu mereka baik-baik saja ketika masih muda, tetapi sekarang semakin sulit untuk dihadapi. Dia segera melupakan masalah Zhang Fan dan Kong Meng. Dia memeras otaknya dan mulai mencari-cari di benaknya. Zhang Fan baru saja kembali ke pulau besar terpencil. Dia samar-samar bisa melihat sosok Sutuntian di depannya, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah dibicarakan oleh dua ahli top dalam waktu yang singkat ini. Kalaupun dia tahu, dia tidak akan peduli, apalagi tidak tahu. Karena dia berani bergerak melawan Dao Lord Nine Treasures dan Kong Meng, dia pasti sudah mempertimbangkan konsekuensinya. Momong-momong, dia telah menyinggung banyak ahli dari alam tinggi karena perebutan keberuntungan karma dan beberapa kebetulan. Seperti kata pepatah, ketika ada terlalu banyak kutu, tidak perlu membesarkannya. Bagaimanapun, sangat sulit bagi pihak lain untuk turun ke alam manusia untuk menimbulkan masalah baginya, jadi dia tidak keberatan dan tidak akan menahan diri. Masalah sebenarnya hanya akan terjadi saat ia mencapai tahap pembentukan jiwa dan melangkah ke alam roh. Hanya saat itulah hal itu akan terjadi. Jika memang ada, maka itu akan menjadi masalah besar. Nak, saat kau kembali ke provinsi Qin, tanyakanlah kepada orang-orang di sekitarmu berapa banyak daulat formasi jiwa yang dimiliki sekte karakteristik Dharma milikmu dan seberapa kuat mereka di alam roh. Pendeta tahu Pertapa tidak acuh seperti Zhang Fan. Sekarang situasinya berbeda. Dulu, dia tidak terlalu menghargai bakat Zhang Fan dan tidak berpikir dia bisa mencapai alam yang tinggi. Sekarang, tampaknya bukan hanya jalan agung jiwa baru lahir, tetapi bahkan alam pembentukan jiwa dan alam keabadian mungkin tidak mustahil. Dia secara tidak sadar mulai merencanakan ke depan. Uh, itu pasti sangat kuat. Zhang Fan tentu saja tahu apa yang dikhawatirkannya. Dia merenung sejenak dan berkata, Karakteristik Dharma Sekte Karakteristik Dharma adalah eksistensi yang unik di dunia. Meskipun menghabiskan banyak energi dan menunda peningkatan ranah kultivasi, seseorang kekuatan tempurnya tidak dapat disangkal. Sekte sekuat itu seharusnya memiliki banyak kekuatan di dunia roh. Saat itu, apakah orang-orang yang telah disakitinya akan cukup berani untuk menyerangnya begitu? Dia kembali ke dunia roh akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Lebih-lebih lagi, kutua, jangan khawatir tentang ini. Segalanya akan beres dengan sendirinya. Jika aku benar-benar muncul di hadapan mereka, aku, Zhang Fan, tidak akan takut pada mereka. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa. Zhang Fan sedikit terganggu, tetapi dia segera melupakan masalah ini. Bagaimanapun, ini masih masalah tanpa bayangan. Begitu dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa Sutun Tian tiba-tiba berhenti, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Tanpa mengatakan apapun lagi, seberkas cahaya kemasan itu tampak merobek ruang, melintasi beberapa kilometer, dan muncul di samping Sutun Tian dalam sekejap mata. Ledakan garis cahaya kemasan itu menyebar, mengaduk gelombang udara yang bergolak. Garis itu menembus lapisan awan yang diwarnai cahaya keemasan dan menampakkan dirinya. "Kakak, apa yang terjadi?" Hanya dengan melihat punggungnya, dia tampak tegas. Namun, begitu dia mengatakan itu, Zhang Fan melirik situasi di depannya dan sedikit mengerti. Sebuah formasi. Di hadapannya terdapat gunung dan sungai biasa. Gunungnya tidak tinggi, airnya tidak besar, hutannya tidak rimbun, dan tidak banyak binatang buas. Di pulau tandus yang luas itu, ini hanyalah wilayah biasa. Menghadapi semua ini, Su Tuntian, yang menggendong Regen Saturner di punggungnya sebagai Heaven Devouring Rat, tampak agak serius. Ia bahkan tidak punya waktu untuk membalas Sang Fan. Ia mengerahkan ki spiritualnya sekuat tenaga, dan lapisan riak bergetar di udara. Tiba-tiba, sebuah tablet muncul. Jelas, wilayah di bawah adalah suatu formasi, dan tablet itu dibuat untuk tujuan ini. Begitu tablet itu muncul, Su Tuntian segera membuka mulut besarnya dan menyemburkan aliran udara jernih, menghantam tablet itu. Dalam sekejap, Riak tak kasat mata menyebar. Riak itu tidak menyebar jauh, tetapi bergetar di pegunungan dan sungai biasa di bawahnya. Setelah beberapa saat, riak-riak itu tampak mengguncang sesuatu dan dalam sekejap, penampakannya pun berubah. Gunung-gunung sudah tidak ada lagi, aliran air yang jernih sudah tidak ada lagi, hutan yang rimbun sudah kosong, dan binatang-binatang pun sudah tidak terlihat lagi. Ini bukan pegunungan biasa, bukan wilayah biasa. Yang muncul di depan Zhang Fan adalah sebuah danau ungu besar yang menempati area yang luas. Bagus, Pendeta Tauku dan Zhang Fan memuji dalam hati. Keajaiban formasi adalah sesuatu yang tidak mereka kuasai. Namun, tidak tahu cara membuatnya bukan berarti mereka tidak punya visi. Formasi yang menyembunyikan Danau Ungu ini jelas bukan formasi biasa. Fakta bahwa formasi itu bisa bersembunyi dari pandangan mereka berarti formasi itu jelas bukan formasi biasa. Pada saat ini, Su terengah-engah. Dia jelas kelelahan, tetapi dia tidak berniat untuk berhenti. Dia berbalik dan berkata, Saudaraku, ikutlah denganku. Begitu dia mengatakan ini, angin menderu kencang. Tikus pemakan surga yang besar itu membawa naga banjir giok ungu yang sama besarnya di punggungnya terjun ke danau ungu. Ledakan air danau yang tak terukur jumlahnya langsung terdorong keluar, terciprat ke udara, dan pecah menjadi potongan-potongan kristal besar. Sepertinya rahasianya ada di danau ungu ini. Pergerakan Zhang Fan tidak berhenti sejenak. Dia mengikutinya dari dekat, dan dengan sekejap juga menerobos masuk ke dalam danau ungu. Berbeda dengan Sutuntian, begitu ia masuk ke dalam air, penghalang tak terlihat muncul diam-diam, mengisolasinya dari air danau. Seperti gelembung transparan, penghalang itu membungkusnya dan memindahkannya ke bagian danau yang keruh. Saat dia mengikuti Sutuntian turun, Zhang Fan tanpa sadar mengamati keadaan sekelilingnya. Baru setelah memasuki air, dia menyadari bahwa danau ungu ini lebih rumit dari yang dia bayangkan. Meski baru beberapa saat, mereka telah menyelam hingga kedalaman tidak kurang dari seribu kaki, tetapi mereka tetap tidak dapat melihat dasarnya. Danau sedalam itu bukanlah masalah besar. Bagaimanapun, dunia ini luas dan misteri alam tidak dapat dipahami. Namun, yang mengejutkannya adalah setelah sekian lama masuk ke dalam air, pemandangan di sekelilingnya tidak berubah sama sekali. Selain air danau yang berwarna ungu, air itu tetaplah air danau. Seolah-olah danau ungu yang sangat besar itu hanya terisi oleh air danau ini, dan tidak ada yang lain. Tidak ada alga, tidak ada ikan. Selain air itu sendiri, tidak ada apapun di sini yang seharusnya ada di dalam air. Tidak hanya itu, ketika ia memercikkan air danau, ia menyadari bahwa itu hanyalah air danau biasa. Bahkan warna ungu yang seindah batu kecubung pun telah menghilang begitu saja. Dengan kata lain, warna ungu ini hanyalah pantulan sesuatu dan bukan warna air danau itu sendiri. Akan baik-baik saja jika airnya dangkal, tetapi di tempat ini di mana hampir tidak ada cahaya, semua air danau masih berwarna ungu murni dan terlebih lagi, yang sedikit misterius. Lagi pula, untuk dapat menerangi air danau yang kedalamannya ribuan kaki, sumber warna ungu itu tentu saja bukan hal yang biasa. Bahkan beberapa harta karun legendaris dari surga dan bumi pun tidak akan memiliki efek seperti itu. Begitu saja, dia terus mengamati sambil menyelam. Setelah waktu yang tidak diketahui, Zhang Fan bahkan tidak tahu seberapa dalam dia menyelam. Yang dia tahu hanyalah bahwa tekanan di sekelilingnya semakin kuat dan kuat. Jika bukan karena kemampuan ilahinya saat ini, dia pasti sudah hancur menjadi potongan daging sejak lama. Ledakan Tepat saat Zhang Fan diam-diam terkejut, terdengar ledakan keras. Tiba-tiba terjadi arus bawah di dalam air, seolah-olah arus yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, dan danau yang tak terduga dalamnya mendidih. Ini arus bawah ini menyebabkan danau ungu kehilangan sebagian kejernihannya, tetapi bagaimana mungkin hal itu menghentikan pandangan Zhang Fan? Sambil menoleh, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi aneh. Apa yang tampak di depannya bukanlah harta karun aneh atau harta karun langka dari surga dan bumi, melainkan sebuah kolam kecil kecil hanya bisa dibandingkan dengan danau ungu yang besar. Di dunia luar, danau itu akan dianggap sebagai danau berukuran sedang. Paling tidak, danau itu akan cukup besar untuk wujud asli naga banjir ungu milik Dragon Seaturner untuk meringkuk dan tenggelam di dalamnya. Pada saat ini, Su Tuntian menghela napas panjang dan merasa rileks. Ia melepaskan tubuhnya yang telah berubah dan berjalan menuju Zhang Fan. Pada saat ini, Zhang Fan juga punya gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Kolam kecil ini berisi air yang sangat murni dan agak kental. Warna ungu di dalamnya tampak memiliki substansi, menyebabkan seluruh kolam tampak seperti batu permata ungu yang dibuat oleh surga. Tidak ada perbedaan yang jelas antara kolam dan danau ungu, tetapi kolam dan danau tidak bercampur. Di tempat-tempat yang saling bersentuhan, mereka membentuk batas alami. Kesannya adalah bahwa air di kolam ungu itu sangat kental, sehingga tidak dapat tercampur dengan air danau biasa. Saudaraku, untunglah kita tidak menunda. Saat naga banjir kecil itu masih bernapas, kita sudah mengirimnya ke sana. Kata-kata Sutuntian -kata tampaknya tidak terlalu berbeda dari biasanya. Dia masih tidak terdengar sangat serius, tetapi Zhang Fan masih bisa mendengar perasaan gembira yang kuat dalam suaranya. Alam naga adalah hal yang baik, tetapi bukan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang biasa. Sutuntian menatap ke arah Dragon Seaturner yang meringkuk dan tampak sedikit tenang. Mendengar ini, Zhang Fan menelan pertanyaan yang awalnya ingin ditanyakannya tentang kolam renang. Sebaliknya, dia bertanya tentang situasi Dragon Seaturner dan alam naga. Sebenarnya. Itu bukan masalah besar. Hanya saja orang luar yang tidak memiliki garis keturunan naga dan belum memadatkan kristal langit luas dari kepala klan-klan naga langit tidak akan mengetahuinya. Mengesampingkan keberuntungan naga surgawi di alam naga, alam naga pertama-tama membentuk domain jiwa baru lahir. Kemudian, ketika seseorang mencapai tahap transformasi jiwa, itu akan sesuai dengan tahap transformasi jiwa. Mengenai batas-batasnya, bahkan Su Tuntian tidak tahu. Karena itulah satu-satunya cara untuk membentuk naschen sol domain adalah menyatu dengan kristal sebelum mencapai tahap naschen sol. Ketika ayah Dragon Seaturner, naga banjir tua, mewarisi harta karun dari para tetua, ia telah mencapai tahap transformasi jiwa. Karena itu, ia tidak membutuhkannya dan hanya bisa menanamkannya pada putranya, Dragon Seaturner. Inilah alasannya mengapa tidak ada kristal di tubuh naga banjir tua saat dia mati. Alam naga memang kuat, tetapi tidak mudah digunakan. Harganya pun tidak murah. Terlebih lagi, Dragon Seaturner telah mempertaruhkan nyawanya kali ini. Dia telah menggunakan alam naga untuk melawan Dewa Dao Sembilan Harta Karun dan Pedang Kesunyian Pahit dalam waktu yang lama, sehingga merusak fondasinya. Jika bukan karena keberuntungan naga surgawi di dalam dirinya, dia tidak akan mampu sampai di sini dan akan mati di tempat. Untunglah kita punya kolam transformasi naga. Setelah penjelasan singkat, Su Tuntian bersuka cita. Kolam Transformasi Naga 709 Kolam Pembentukan Naga Zhang Fan berseru dengan bingung saat dia melihat kolam ungu yang tampak terpisah dari dunia luar mata Zhang Fan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Hanya dengan sekali pandang, dia mampu memahami satu atau dua hal. Air kolam ungu itu begitu pekat hingga hampir kental. Seperti kiroh yang meresap, ia terus-menerus meresap ke dalam avatar naga banjir ungu milik Dragon Seed Shroud melalui celah-celah. Celah-celah pada sisik giok dan banyaknya pori-pori di sekujur tubuhnya bahkan lebih jelas. Tempat-tempat di mana darah naga banjir mengalir keluar kini telah menjadi tempat-tempat di mana air kolam ungu mengalir masuk. Pusaran-pusaran kecil yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat terbentuk di luka-lukanya. Seolah-olah satu pihak ingin keluar dan pihak lain ingin masuk. Semuanya tergantung siapa yang lebih kuat. Tampaknya air kolam ungu, yang merupakan kolam dragonifikasi yang disebutkan Sutuntian, jauh lebih kuat. Dalam sekejap mata, darah Dragon Sitzrao tidak lagi tercecer di kolam ungu. Tidak heran dia bahkan tidak melakukan pengendalian pendarahan yang paling mendasar. Melihat hal ini, Zhang Fan menyadari bahwa lemparan Sutuntian yang tampaknya gegabah sebenarnya karena alasan ini. Luka-luka luar ini baik-baik saja, tetapi pasti ada semacam keberadaan atau aura khusus di air kolam yang tidak terlihat oleh mata telanjang, yang terus-menerus menyusup ke dalam avatar naga banjir ungu. Hanya dengan begitu, hidupnya bisa diselamatkan. Ini jelas dari awal hingga akhir, hanya butuh beberapa saat bagi gelembung-gelembung untuk muncul di sekitar mulut dan hidung Dragon Seed. Jelas, dia sudah lebih atau kurang stabil, tidak seperti sebelumnya ketika dia tampak dalam bahaya akan mati setiap saat. Untunglah, Su Tuntian menghela napas lega dan duduk di tanah di danau ungu. Dia mengeluarkan kaki sapi dan mengunyahnya dengan penuh semangat sambil bergumam, untunglah Klan Naga Banjir Ungu menjaga kolam dragonifikasi. Kalau tidak, naga banjir kecil itu pasti sudah mati. Kakak Su. Zhang Fan mengamati lagi air kolam ungu kental itu dan bertanya, apakah ini benar-benar kolam dragonifikasi? Hehe, ini sungguhan. Klan Naga Banjir Ungu telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin itu palsu? Mungkin karena ia sudah rileks, wajah dan tubuh sutuntian tampak lebih lelah. Namun. Ia telah kembali ke penampilan ceria, dan marahnya sepertinya itu benar. Zhang Fan mengangguk pelan. Bagaimanapun juga, klan Naga Banjir Giok Ungu adalah warisan garis keturunan klan Naga Langit. Bagaimanapun juga, mustahil bagi mereka untuk salah mengira kolam transformasi naga. Tidak ada keraguan tentang itu. Dia sudah lama mendengar tentang kolam transformasi naga, tetapi dia belum pernah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Bahkan Taoisku pun tidak terkecuali, apalagi dia, kolam transformasi naga, tidak terbentuk secara alamiah oleh dunia. Faktanya, Kolam ini diciptakan oleh Naga Langit Purba selama era primordial, ketika suku Naga Surgawi berada di puncaknya. Setiap Naga Surgawi memiliki kolam transformasi naga mereka sendiri. Dua kata "transformasi naga" adalah nama yang diberikan oleh Dewa Peri dan praktisi hebat dari seratus ras setelah kepunahan Naga Surgawi. Mengenai apa sebutannya di Klan Naga Surgawi, tidak ada yang tahu dan tidak ada yang peduli. Yang disebut transformasi naga memiliki dua makna: pertama, dengan berendam di kolam transformasi naga, seseorang dapat melepaskan tubuh fana mereka dan berevolusi menjadi tubuh naga sejati. Tentu saja, itu bukan sesuatu yang bisa dicapai sembarang orang. Pertama, seseorang harus memiliki garis keturunan klan naga surgawi. Kedua, kultivasi seseorang harus mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan seseorang harus menggunakan teknik rahasia untuk mencapai efek seperti itu. Dikatakan bahwa selama era primordial, ada praktisi hebat yang menggunakan metode ini untuk mengubah naga mereka sendiri menjadi naga langit primordial melalui kolam transformasi naga. Naga yang terbentuk sedemikian rupa sering disebut sebagai naga sejati. Arti lainnya adalah meleleh, kecuali naga langit primordial mati di luar dan tidak dapat mengambil kembali tubuh naga mereka. Mereka harus merendam tubuh mereka di kolam transformasi naga sebelum mereka mati. Begitu tubuh naga langit memasuki kolam transformasi naga, tubuh itu akan langsung mencair. Tidak ada setetes pun yang tertinggal, dan tubuh itu akan menjadi bagian dari kolam transformasi naga. Itulah juga alasan mengapa kolam transformasi naga memiliki efek yang unik. Kedua, kegunaan asli kolam transformasi naga ini praktis tidak berarti pada saat ini. Di seluruh dunia, fana bahkan naga darah uang yang tak terkalahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berubah menjadi tubuh sejati. Naga surgawi, belum lagi teknik rahasia di dalamnya, kemungkinan besar telah hilang dari dunia. Sedangkan untuk efek yang kedua, di mana seseorang bisa menemukan naga langit yang bisa melebur di kolam. Alasan mengapa nama kolam transformasi naga masih diwariskan dan belum terkubur dalam catatan sejarah adalah karena dua efek lain yang dimilikinya. Salah satunya adalah yang ada di depannya, karena esensi dari naga langit yang tak terhitung jumlahnya tetap ada di dalamnya. Itu sangat bermanfaat bagi binatang iblis tipe naga. Terutama ketika mereka terluka parah, itu bisa menjamin kelangsungan hidup mereka. Efek lainnya adalah efek pengobatan. Kalau itu adalah kolam transformasi naga kuno yang ditinggalkan oleh klan naga surgawi purba, maka air kolam itu akan mengandung sejumlah besar saripati tubuh jasmani klan naga, dan menggunakannya untuk memurnikan pil dan peralatan akan menghasilkan efek ajaib yang bahkan saripati roh surga dan bumi tidak dapat dibandingkan dengannya. Beberapa kolam transformasi naga yang diketahui Zhang Fan semuanya telah dijarah bersih karena efek ini. Penatuaku, bagaimana menurutmu? Ekspresi Zhang Fan tetap tanpa ekspresi saat dia mengobrol dengan Su Tuntian sambil mentransmisikan lewat telepati. Seolah mendapat firasat, tetuaku berkata dengan nada aneh, Nak, apa yang akan kau lakukan kali ini? Tidak banyak, hanya saja. Penatuaku, menurutmu apa yang akan terjadi jika kita melemparkan mutiara naga sembilan api? Zhang Fan berkata sambil berpikir. Keheningan, keheningan, seperti depresi sebelum badai, stagnasi sebelum gunung berapi meletus. Apa katamu? Seketika itu juga, gemuruh yang dahsyat meledak dalam benaknya bagai suara guntur. Nak, kau mau mengambil nyawaku? Singkirkan pikiran itu secepatnya, atau aku akan melawanmu sampai mati. Hei, hei, apakah kamu mendengarnya? Zhang Fan tidak hanya mendengarnya, tetapi dia juga hampir pingsan karena terkejut. Dia tidak pernah menyangka suara lelaki tua itu bisa begitu kuat. Kakak Zhang, ada apa? Kamu baik-baik saja. Saat itu, Su Tuntian bertanya dengan khawatir. Zhang Fan tampaknya tidak dalam kondisi yang baik. Wajahnya penuh dengan kepahitan, dan tangannya mengusap telinganya seolah-olah gendang telinganya telah ditusuk. Tidak, tidak ada apa-apa. Saat Zhang Fan menjawab, dia meletakkan tangannya yang sedang mengusap telinganya. Suara tetuaku terngiang-ngiang di benaknya, jadi tidak ada gunanya seberapa sering dia mengusap telinganya. Penatu aku, jangan terlalu bersemangat, aku tidak bermaksud begitu. Pada saat ini, tetuaku masih berkelana dalam pikirannya, meraung tak henti-hentinya seolah-olah ia hendak merobek langit. Saya hanya berpikir bahwa ada kolam transformasi naga di sini dan pulau naga ilahi dengan jiwa naga di dalamnya. Tetuaku, apakah menurut Anda ada hubungan di antara keduanya? Bagaimana saya tahu? Kamu bisa menanyakan hal itu pada ikan loah di masa mendatang. Tetuaku menjawab dengan kesal. Perkataan Zhang Fan benar-benar membuatnya ketakutan dan dia belum bisa bernapas. Mutiara Naga Api 9 adalah kondensasi esensi naga api primordial. Dapat dikatakan sebagai harta karun tertinggi, tetapi karena terlalu kental, tidak dapat diproses. Jika ia terendam di kolam transformasi naga, siapa yang tahu apa yang akan terjadi padanya? Menurut pendapat lelaki tua itu, kemungkinan besar ia akan menjadi bagian dari kolam transformasi naga. Tidak peduli apa yang terjadi pada Mutiara Naga Api Sembilan, tapi dia tidak ingin menjadi genangan air. Zhang Fan terkekeh dan menepisnya. Dia tidak berani memprovokasi lelaki tua itu lagi saat ini, atau ledakan lain akan benar-benar berakibat fatal. Namun, dia masih diam-diam mengingat masalah kolam transformasi naga dan kepulauan Naga Ilahi. Saudaraku, di alam langit berbintang, domain sihir jiwa baru lahirmu memang mengesankan. Pasti menghabiskan banyak energi untuk menghentikan domain naga ular kecil itu. Mengapa kamu tidak beristirahat juga? Melihat ekspresi Zhang Fan telah kembali normal, Su Tuntian menghela napas lega. Apa yang dia katakan itu benar. Dragon Seaturner telah menggunakan Dragon Domain dengan bantuannya, tetapi tetap saja berakhir seperti ini. Di matanya, Heavenly Stellar Cloud Divine Ability milik Zhang Fan tidak lebih lemah dari Nascent Soul Divine Ability milik Dragon Domain yang kuat. Harga untuk menggunakannya tentu saja tidak kecil. Kalau tidak, mengapa dia tidak menggunakannya sebelumnya? Mengapa dia meninggalkannya sampai saat-saat terakhir? Domain kemampuan ilahi jiwa baru lahir. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak, tetapi tidak menjelaskan apapun. Kesalahpahaman ini hanya baik untuknya. Cacat terakhir dari Nas Chen Sol keduanya telah ditutup. Tidak ada yang lebih baik. Zhang Fan tidak membicarakan masalah ini. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat kolam transformasi naga. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, Saudara Su, bolehkah saya mengambil sebagian air kolam transformasi naga? Hahaha, dan di sini aku bertanya-tanya, apa itu? Ambil sendiri, ambil sendiri. Su Tuntian tertawa terbahak-bahak. Dulu, waktu Situ Naga Banjir masih di sini, aku hanya berhasil mendapatkan sedikit. Sekarang Situ Naga Banjir yang berkuasa, kau boleh mengambil sebanyak yang kau mau. Dia melambaikan tangannya dengan murah hati. Dari sudut pandang manapun, dia tampak seperti menjual tanah milik ayahnya tanpa rasa sakit. Zhang Fan tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dengan lambaian lengan bajunya, setitik cahaya hijau tiba-tiba muncul. Eh, wajah Sutuntian berubah sedikit pucat saat melihat apa yang terjadi. Kalau bukan karena takut kehilangan muka, dia pasti sudah berteriak agar kejadian itu dihentikan. Apa yang diambil Zhang Fan tak lain adalah labu giok hijau. Dia punya banyak benda ini, dan jumlahnya tak terhitung yang bisa digunakan untuk memurnikan sesuatu. Sekarang, setelah dia mengeluarkannya, Sutuntian teringat pada pemandangan mengerikan labu giok hijau yang melahap kekuatan bintang di alam langit bintang. Jika itu terjadi di sini. Sutun Tian mulai memeras otaknya, memikirkan bagaimana cara menjelaskannya kepada Long Sit. Shrout setelah dia pulih, untungnya Zhang Fan tidak bersikap kasar dengan lambaian tangannya. Air di kolam transformasi naga turun sekitar setengah inci tanpa terasa. Dia menyapu air kolam ungu dan menuangkannya ke dalam labu giok hijau. Fiu tepat saat Zhang Fan menyimpan labu giok hijau, Sutun Tian mendesah panjang dan berpura-pura senang. Zhang Fan tersenyum. Melihat Su Tuntian yang masih terengah-engah dan tampak sangat lemah, dia berkata, Saudaraku, sebaiknya kamu cepat pulih. Kalau tidak, aku khawatir fondasimu akan rusak. Aku akan mengambil alih sebagai pelindung dharmamu. Hahaha, bagus. Aku akan merepotkanmu untuk menjagaku selama tiga hari. Su Tuntian tertawa terbahak-bahak. Tanpa ragu, ia mengeluarkan segenggam ramuan dan menelannya. Kemudian, ia duduk bersila dan mulai bermeditasi. Melihat Sutuntian yang tiba-tiba tenang dan Long Sit yang meringkuk di kolam transformasi naga, senyum muncul di wajah Sang Fan. Untung saja dia tidak harus bertarung dengan mereka berdua. Sambil tersenyum, Zhang Fan juga duduk bersila. Sambil berjaga, dia membiarkan pemandangan di alam langit bintang mengalir dalam benaknya seperti mata air yang jernih, dengan tenang menunggu tiga hari yang akan datang. 710. Hutan biasa menghilang dalam sekejap mata, dan danau ungu tiba-tiba muncul. Perubahan ini seharusnya sangat menarik perhatian, tetapi sekarang, setelah tiga hari berlalu, tidak seorang pun menyadari keanehan tempat ini. Alasannya sangat sederhana: padang gurun besar memiliki ratusan ribu gunung dan hutan yang tak berujung. Gunung-gunung menjulang dan runtuh, dan danau menghiasi pemandangan alam. Itu sangat umum. Bagaimana mungkin mudah untuk melihat perubahan di lautan yang luas? Selama tiga hari itu, danau ungu bagaikan sepotong batu permata ungu yang paling murni. Di bawah langit yang cerah, dikelilingi oleh pegunungan dan hutan, danau itu mengalir dengan damai sampai ledakan. Terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi dan gelombang dahsyat menyebar. Awan-awan berhamburan, memperlihatkan langit biru yang cerah. Gunung-gunung seakan merasakan getaran hebat dan hutan lebat seakan bergoyang tertiup angin menderu. Kakak, kita akan bertemu lagi. Lihat, lihat. Suara sutuntian yang merdu bergema di angkasa. Awalnya, suaranya sangat jelas, seolah-olah dia berbisik di telinga, tetapi kemudian, suaranya seperti berasal dari seberang langit. Zhang Fan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Danau Ungu itu perlahan-lahan menjadi tenang, dan sekali lagi kembali ke penampilan ungu seperti cermin. Awan-awan di sekitarnya berkumpul, dan ki spiritual dunia melonjak. Berkumpul di atas Danau Ungu itu, danau itu terus berubah, memperlihatkan garis besar hutan pegunungan biasa. Formasi itu tertutup lagi, sosok itu menghilang tanpa jejak. Di area yang begitu luas, hanya Zhang Fan yang berdiri di udara. Kadang-kadang akan ada binatang buas yang ketakutan oleh suara yang mengguncang bumi, berlarian seperti lalat tanpa kepala. Sambil menatap tenang ke arah danau ungu di bawah kakinya dan hutan pegunungan yang jernih, pikiran Sang Fan kembali ke beberapa saat yang lalu. Kakak, sepertinya tidak akan berhasil. Jiao kecil dalam masalah kali ini. Su Tuntian berdiri di samping Sang Fan, menatap kolam transformasi naga tidak jauh dan berkata dengan ekspresi serius. Tiga hari telah berlalu. Su Tuntian tidak mengalami cedera serius, tetapi dia telah menghabiskan Yuan Qi-nya. Dengan perlindungan Sang Fan, ia dapat mengoperasikan kekuatan magisnya dan memulihkan Yuan Qi-nya. Hanya dalam tiga hari, ia telah pulih 70 hingga 80 persen. Ia sekali lagi menjadi transformasi iblis agung yang pernah mendominasi dunia. Namun suasana hatinya tidak membaik. Malah, suasana hatinya semakin tidak nyaman. Naga Jiao Jiao Ungu di kolam transformasi naga tidak berubah sejak sehari yang lalu. Ketika pertama kali memasuki kolam transformasi naga, luka-luka Longsroding Si telah sembuh dengan cepat. Baik Sang Fan maupun Su Tian mengira bahwa tidak akan lama lagi Long Shrouding Si akan mendapatkan kembali kekuatannya. Tanpa diduga, pada hari ketiga, situasinya berubah menjadi lebih buruk. Pada hari ketiga, semua luka di tubuh Longsroding si telah sembuh. Itu sudah diduga, luka fisiknya tidak begitu serius, tetapi yang lebih penting, luka dalam yang disebabkan oleh serangan balik dari Dragon Domain tidak membaik sedikit pun. Tubuh sejati naga banjir giok ungu Long Seaturner meringkuk di kolam transformasi naga seperti patung beku. Tidak ada perubahan padanya. Terlepas dari apakah itu fluktuasi energi spiritual atau intensitas auranya, tidak ada yang berubah. Hati Zhang Fan dan Su Tuntian langsung hancur ketika melihat ini. Berdasarkan situasi saat ini, efek dari kolam transformasi naga tidak cukup untuk memulihkan Laut Penutup Naga sepenuhnya. Jika dia terus berendam di kolam transformasi naga, itu akan sia-sia. Mungkin itu malah akan memiliki efek sebaliknya. Tidak seorang pun tahu kapan Laut Penutup Naga akan tiba-tiba mencair di kolam transformasi naga. Kakak Su, apakah kamu punya trik lain? Ekspresi Zhang Fan tidak lebih baik dari Su Tuntian saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Karena Sutuntian bahkan mengetahui rahasia domain naga dan lokasi kolam transformasi naga, jelaslah betapa dekatnya dia dengan klan naga Jiao Giok Ungu. Mungkin dia punya trik lain. Trik lainnya. Sutuntian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Aku sudah menggunakan semua jurusku. Jurus apa lagi yang masih kumiliki? Bahkan hati Zhang Fan pun hancur ketika mendengar itu. Meskipun Long Shrouding si adalah iblis dan bukan manusia, dia mengenal banyak orang dan memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Kalau tidak, Su Tuntian tidak akan senang karena dia tidak harus bertarung dengan mereka berdua. Lalu naga tua itu. Secercah kesedihan muncul di wajah Zhang Fan. Dia berhenti di tengah kalimatnya. Bukannya dia tidak bisa melanjutkan, tetapi ekspresinya langsung berubah ketika mendengar kata-kata Su Tuntian selanjutnya. "Aku sudah kehabisan trik, tapi..." Su Tuntian melihat Zhang Fan melotot marah padanya sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Tatapannya seperti dia melihat kaki sapi. Itu sangat familiar. Aduh, Sutun Tian menelan ludah. Dia tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk membuat Sutun Tian terus bertanya-tanya, jadi dia buru-buru melanjutkan, tapi istri ular kecil itu pasti punya cara untuk menyelamatkan hidupnya. Seperti yang diharapkan, hal ini menarik perhatian Zhang Fan. Dia bertanya, istri naga tua itu, siapa dia? Zhang Fan benar-benar penasaran tentang ini. Orang macam apa Dragon Seaturner itu? Dia berasal dari klan naga banjir Giok Ungu, binatang iblis yang kuat dari zaman kuno. Dia juga binatang iblis besar pengubah bentuk tingkat tujuh. Lebih jauh lagi, dia memiliki alam naga, alam kekuatan sihir jiwa baru lahir tingkat atas. Meskipun naga pada dasarnya penuh nafsu, mereka yang dipilihnya sebagai rekan kultivasi jelas bukan orang biasa. Terlebih lagi, dari apa yang dikatakan Sutuntian, istri Longsroding si tampaknya sangat sakti. Salah satu penguasa mata tujuh lautan, Kilin Air, Sui Yueming. Sutuntian tidak berani membuat Sutuntian tetap penasaran kali ini dan langsung mengungkapkan identitas orang tersebut. Seekor Kilin Air, Sui Yueming. Zhang Fan terdiam sejenak. Ia tidak menyangka bahwa istri laut yang terselubung panjang akan menjadi ibu dari kilin kecil yang menyedihkan dan pemalu yang pernah dilihatnya bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak menduga kalau itu adalah orang lain karena keturunan binatang dewa seperti kilin air tidak mudah didapat. Tidak diragukan lagi itu adalah dia. Sui Yue Ming, bisakah dia menyelamatkan naga tua itu? Zhang Fan bertanya dengan sedikit cemberut. Saat ini, Long Shrouding si jelas menderita serangan balik dari alam naga itu sendiri. Tubuh valet jade serpan miliknya tidak dapat menahan aura naga yang begitu murni untuk waktu yang lama. Jiwanya yang baru lahir telah terluka karena ia telah menggunakannya di atas levelnya, dan serangan balik dari aura naga itu sendiri sangat merepotkan. Paling tidak, tidak ada yang bisa ia lakukan. "Saudaraku, yang mana di antara penguasa tujuh mata laut besar yang biasa saja? Lagi pula, Anda bukan salah satu dari kami dari luar negeri dan tidak tahu betapa kuatnya mereka." Su Tuntian mendesah dan menjelaskan dengan iri. Yang disebut tujuh mata laut besar mengacu pada tujuh mata laut yang telah ada sejak zaman dahulu kala di dunia para pembudidaya di luar negeri. Tujuh mata laut besar ini berbeda dari mata laut yang telah ditekan oleh ular raksasa yang telah dimangsa naga darah bertahun-tahun yang lalu. Mereka stabil dan terus-menerus memuntahkan sejumlah besar air laut selama jutaan tahun terakhir, memenuhi lautan. Jika tujuh mata laut digunakan sebagai divisi, dunia para kultivator seberang lautan bisa disebut alam tujuh lautan. Yang disebut sebagai penguasa tujuh mata laut sebenarnya setara dengan tujuh monster terkuat di dunia para pembudidaya luar negeri. Selain para monster tua yang telah hidup menyendiri selama puluhan ribu tahun, ketujuh orang ini adalah para pakar top yang tak terbantahkan di dunia para kultivator luar negeri. Su Tian tidak menjelaskan secara rinci, dan Zhang Fan tidak melanjutkan masalah tersebut. Ia tahu bahwa ketujuh orang itu memiliki kemampuan yang luar biasa, dan sebagai salah satu penguasa mata laut, Sui Weming, Kilin Air, memang dapat menyelamatkan laut yang tertutupi panjang. Itu sudah cukup. Jika dia berencana untuk terus menjelajahi dunia kultivator di luar negeri, dia tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Dia pasti akan melanjutkan masalah ini. Namun, Zhang Fan tidak punya rencana seperti itu. Kalau saja bukan karena lautan panjang yang terselubung dan campur tangan Sutuntian, dia pasti sudah kembali ke kediaman kakeknya dan berkultivasi dalam pengasingan hingga batas waktu 100 tahun abis dan dia kembali ke Prefektur Qin. Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan mengalihkan topik pembicaraan, tidak lagi membahas tentang penguasa tujuh mata laut. Ia bertanya, Saudara Su, apakah Anda ingin saya ikut dengan Anda? Jika diperlukan, dengan persahabatan antara kamu, aku, dan naga tua itu, aku akan melakukan yang terbaik. Selain Sutuntian, dia belum pernah mendengar tentang penguasa tujuh mata laut. Jelas, mereka berada sangat jauh dari alam laut sunyi yang agung. Kalau tidak, tidak akan ada berita sama sekali. Dunia para kultivator di luar negeri sangat luas, dan setiap tempat adalah dunianya sendiri. Jika bukan karena monster metamorfosa seperti Sutuntian dan Longsroding Sea, si, bagaimana mereka bisa menjelajahi seluruh tujuh lautan? Oleh karena itu, tidak dapat dilakukan lagi bahwa berita akan terblokir. Tidak perlu. Sutuntian menepuk bahu Zhang Fan, aku akan meminta bantuan Pak Tua Peng. Akan lebih cepat jika dia menggendong kita. Dengan kita berdua di sini, dunia ini luas dan kita bisa pergi kemanapun yang kita inginkan. Kakak, tidak perlu khawatir tentang kami. Begitu dia mengatakan ini, Zhang Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Maksudnya jelas, jadi dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, jika ada perubahan, harap ingat untuk memberi tahu saya. Saya akan membantu. Memang lebih cocok bagi burung elang besar berpunggung emas, Lipeng, untuk bepergian bersama mereka berdua." Dalam hal kecepatan jarak pendek, baik itu teknik transformasi pelangi milik Zhang Fan atau Mo Ling, mereka tidak kalah dengan kecepatannya. Namun, dalam hal penerbangan jarak jauh, tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka masih bisa melarikan diri. Baiklah aku tidak akan bersikap sopan. Simpan saja ini. Baik kabar baik maupun kabar buruk, Patua Su akan memberitahumu. Yang diserahkan Sutuntian adalah cermin tembaga ungu. Ukurannya sebesar telapak tangan dan sederhana serta alami. Tidak ada tanda-tanda di pahat. Ki spiritual di atasnya aneh dan samar-samar terlihat, seolah-olah sedang berkomunikasi dengan sesuatu melalui saluran yang tak terlihat. Cermin roh sejati Cermin roh sejati jenis ini muncul berpasangan selama proses penempaan dan dapat digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Setelah tertanam ki spiritual seseorang, ia dapat berkomunikasi hingga ratusan ribu li jauhnya kecuali ada batasan khusus atau ki spiritual yang kacau. Benda ini tidak dapat digunakan oleh mereka yang tidak kuat. Jumlah spirit ki yang dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan seorang kultivator core formation sudah cukup untuk menguras abis seorang kultivator core formation. Seseorang harus setidaknya menjadi nas soul perfected being untuk dapat menggunakannya dengan santai. Saya menantikan kabar baik Anda. Zhang Fan menyingkirkan cermin roh sejati dan berkata sambil tersenyum. Di bawah kaki Zhang Fan, ada hutan biasa, sungai biasa, binatang berkepala kacau, dan hutan bambu. Tidak ada bedanya dengan tempat lain di hutan tak berujung itu. Tidak seorang pun akan mengira bahwa ada kolam transformasi naga tersembunyi di bawah tempat ini. Saat ini, Su Tuntian dan Long Fenghai sudah pergi ke tebing pencakar langit untuk mencari Lipeng. Zhang Fan hanya perlu menghubungi mereka melalui cermin roh sejati. Setelah semuanya selesai, Zhang Fan melihat ke suatu arah di kejauhan. Ada sedikit kehangatan di matanya. Rumah